Mohon maaf, mau kita tunggu sampai jam berapa ya? Ini cuma 18 partisipan. Sudah bisa mulai, Prof. Oke, okay, kalau begitu saya mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat sore buat teman-teman dosen dari uh, Universitas CRC, FK dan juga mahasiswa yang mungkin hanya mahasiswa S2. Saya kira uh, kemarin, soalnya disampaikan ada juga mungkin mahasiswa S1 yang diinvite, uh, kayaknya hanya mahasiswa S2, dan memang yang paling penting untuk belajar bagaimana menulis artikel adalah mahasiswa S1 dan mahasiswa S2, mahasiswa S1, S2 dan S3. Karena itu syarat kelulusan dari Dikti saya kira ya bahwa S2 itu harus publish paper minimal di Sinta 2. Kalau S3 eh, harus kopus, dan sekarang dua ya. Jadi marilah kita belajar bersama-sama eh, eh, bagaimana menulis artikel yang kira-kira publishable, yang kira-kira acceptable untuk jurnal-jurnal bereputasi internasional. Ya. Ya, pertama kita bahas mengapa kita mempublikasikan artikel ya. Karena publikasi adalah salah satu langkah penting yang melekat pada proses penelitian ilmiah. Jadi tidak ada publikasi yang tidak disertai dengan penelitian kecuali review, ya. Review pun harus ada riwayat meneliti. Nanti saya bahas di belakang tentang review. Kemudian juga untuk desiminasi dari ilmu dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita teliti, kita share dengan teman-teman nasional atau internasional selain itu juga kita perlu menyampaikan sesuatu yang baru ya sesuatu yang novel kalau kita menemukan sesuatu meliti sesuatu baru novel maka kita perlu share dengan teman-teman dalam negeri atau luar negeri yang itu juga berpengaruh kepada kurikulum vitae kita sendiri kalau kita menulis artikel yang bagus tentunya cv kita bagus dan orang tahu siapakah kita gitu ya jadi selain juga merupakan syarat kelulusan tadi sudah saya singgung ya. Juga sekarang dipakai untuk mencari pekerjaan, terutama pekerjaan dosen. ya Biasanya ditanyakan apakah punya pengalaman meliti, apakah ada publish papernya. Kalau pernah publish paper di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, atau terindeks kokus, tentunya akan lah daripada yang tidak sama sekali. Kemudian juga berfungsi ketika kita ingin mengajukan grant penelitian, dana penelitian misalnya ke Dikti ya. Kalau peneliti utama tidak ada riwayat meneliti, tidak ada publikasi, maka untuk mendapatkan suatu grant penelitian yang bagus itu sulit sekali biasanya dianggap sebagai peneliti pemula ya dan biasanya kalau pemula itu hanya didanai oleh universitas ya kalau sampai ke dikti itu pasti orang-orang uh, yang sudah punya pengalaman nah kalau kita menulis sesuatu artikel yang baru tadi tentunya akan ter terindeks di Google Scholar kalau sudah ada di Google Scholar tentunya kita bisa tahu berapa h indeks kita karena h-index inilah yang membuat uh, sesama peneliti atau badan-badan uh, penelitian menganggap kita h-indexnya berapa sih biasanya ditanyakan begitu terus kita juga bisa lihat di ResearchGate ya uh, kalau kita berlangganan dengan ResearchGate maka dan kita menulis tentunya uh, selalu akan diinfokan kepada kita kalau kita publish baru kalau uh, hasil penelitian kita disitasi orang lain kita dapat informasi. Kalau hasil penelitian kita disitasi orang lain tentunya akan meningkatkan H index. Menunjukkan bahwa penelitian kita berkualitas. Kalau penelitian kita nggak berkualitas tidak disitasi selalu zero kita tunggu sampai tiga tahun tidak ada yang mensitasi berarti penelitian kita tidak berkualitas atau merupakan reputasi dari penelitian orang lain yang mungkin lebih bagus gitu ya nah juga bisa masuk ke LinkedIn ya padahal biasanya orang mencari kerja itu juga ke LinkedIn ya jadi misalnya saya minggu lalu dapat email dari UK yang mencari ahli ahli genetika gitu Ternyata dia melihat dari LinkedIn gitu ya. Jadi mengenal seseorang itu sekarang apalagi kalau kantor-kantor besar ya, kantor-kantor asing mesti melihat dari LinkedIn. Terus bisa juga kita melihat dari PubMed ya. Dari PubMed kita klik PubMed misalnya sultana, gitu. Nanti kan akan keluar berapa, berapa penelitian kita dan kemana saja itu akan kelihatan ya. Terus yang agak penting sekali adalah orchid number ya jadi orchid number itu sangat direkam oleh dikti ya dan oleh eh, pengelola jurnal kalau kita mau mengelola sebuah jurnal, kita harus punya orchid number. Yang kedua, kalau kita diminta melakukan suatu review, ya, jadi jurnal itu kan mempunyai artikel, artikelnya itu kan harus direview oleh orang lain, ya. Kalau orang itu tidak punya orchid, itu tidak bisa, untuk mereview suatu artikel. Jadi itulah kepentingan Orchid number dan itu bisa kita cari ya. E, kalau kita udah punya, udah sekali dicari ya. Kemudian ada satu lagi adalah yang disebut Pablon. Kalau Pablon itu mencatat atau mengevaluasi me e, penelitian kita dan nantinya akan mengevaluasi untuk menjadi reviewer sekali ditangkap oleh pablon maka kita bolak-balik akan mendapat kiriman artikel dari luar negeri yang minta tolong direview itu ya jadi itu pablon akan mencatat di situ bahkan kalau kita mereview kadang-kadang ditanya apakah anda ingin tercatat di di pablon misalnya begitu ya kemudian apa saja sih yang dipublikasikan yaitu melupakan hasil research ya atau metode baru yang asli atau original ya sehingga di dalam jurnal kan kadang-kadang ada judul yang namanya original research ya biasanya kan ada original research ada letter to the editor ada review ada case report ya tapi yang paling utama jurnal yang bagus itu harus punya original research original research itu adalah riset dari kita sendiri yang melakukan ya tentunya bergrup ya nggak mungkin sendirian ya jadi jangan sampai kita menulis suatu original research dengan tujuan untuk kenaikan pangkat atau untuk tujuan lain tanpa mencantumkan uh, co-author atau pembantu peneliti ya jadi itulah original research kemudian tadi review ya saya sudah singgung uh, jadi merupakan suatu ulasan ya dari suatu subjek tertentu ya misalnya Uh, kita tertarik pada diabetes mellitus ya maka kita akan membuat review tentang diabetes mellitus untuk dipublish ya nah review itu sendiri uh, ada review narasi yang bersifat, bersifat deskriptif ya hanya mengumpulkan saja ada review sistematik. Kalau review sistematik di dalam metodologi harus ditulis, misalnya melakukan searching beberapa jurnal, misalnya jumlahnya berapa yang berjudul diabetes dari mulai tahun berapa sampai tahun keberapa. Karena review itu harus baru jurnalnya, yang jelas tidak mungkin lebih dari 10 tahun itu review. Kemudian reviewernya itu yang menulis artikel review maksud saya itu harus punya pengalaman di bidang tersebut ya atau supervisornya adalah ahli di bidang tersebut misalnya kita mahasiswa S2 atau S3 mau menulis review tentang diabetes mellitus tadi tapi kita tidak pernah meneliti di diabetes mellitus kita tidak ada histori atau sejarah pernah e, misalnya men, me, merawat pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya maka nah e, apa review kita itu tidak dihargai oleh jurnal-jurnal bereputasi, -jurnal nggak akan diterima. Maka untuk itu kita gandeng seniornya gitu, seniornya yang ahli di bidang tersebut dan di dalam referensinya kita masukkan juga atau kita sitasi tulisan atau artikel dari kita sendiri atau dari supervisor tadi. Jadi kalau nggak ada sitasi bukti bahwa pernah melakukan Penelitian tersebut eh, biasanya sulit diterima untuk jurnal bereputasi. Itu review, ya. kemudian eh, jadi eh, naskah sendiri itu akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu yang tertentu. Jadi, kalau kita tadi meneliti di diabetes, tentunya kita akan menjadi lebih paham karena untuk menulis sebuah artikel, kita harus banyak membaca, terutama untuk background atau introduction, dan lebih tajam lagi banyak membaca untuk discussion. Jadi tentunya dengan kita mempublish suatu atau menulis suatu artikel kita akan tambah ilmunya ya. Kemudian yang disebut dengan naskah yang baik ya atau yang publishable adalah naskah yang baru ya. Yang novel artinya temuannya itu betul-betul baru, tidak berarti baru itu baru belum pernah ditolak ya karena kadang-kadang kita submit jurnal ke jurnal tertentu ditolakkan kembali ke kita kita pindah ke jurnal lain ya itu nggak apa apa nggak masalah tapi kan penelitiannya tetap baru kan walaupun sudah pernah ditolak gitu ya jadi eh, yang dimaksud baru itu adalah memang betul-betul eh, bukan merupakan penelitian pengulangan ya oleh karena itu perlu diingat dalam menulis judul jangan sampai sama dengan judul-judul pada umumnya paling sering mesti pengaruh bla 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 korelasi bla 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 itu sudah nggak disukai oleh para editor ya karena itu e, menunjukkan bahwa sesuatu yang mencontoh dan mencontoh dan mengulang-ulang itu ya kemudian e, kita tulisan kita tadi menghasilkan sesuatu produk baru tapi yang berkontribusi ya kontribusinya apakah kepada pemerintah apakah kepada masyarakat ya termasuk pasien ya tapi Nanti itu akan ditulis di dalam ending dari discussion atau conclusion. Kita sebutkan bahwa penelitian ini this is the first of research misalnya ada kata-kata gitu ya. Nanti kita singgung di belakang ya. penelitian ini atau publikasi itu perlu diingat bahwa tidak merupakan hadiah. Jadi kalau kita menulis sesuatu artikel, kemudian kita ada rasa tidak enak gitu dengan senior kita, sehingga nama dari senior itu kita cantumkan. Uh, itu tidak benar kalau beliaunya itu sama sekali tidak membantu baik dalam ide dalam proof reading ya bisa juga melakukan proof reading saja ya atau memberi ide atau memfasilitasi keuangannya memfasilitasi alatnya itu boleh masuk tapi kalau tidak sama sekali ya itu tidak boleh dimasukkan ya itu yang mungkin perlu diingat kadang-kadang anak-anak muda itu suka sama yang yang sepuh yang seniornya tuh eh nama saya dimasukkan ya gitu loh itu nggak benar kalau beliau tidak mau mengerjakan sama sekali apalagi membaca dari artikel kita kemudian mengkoreksi mungkin ada yang tidak benar dalam arti mungkin grammarnya mungkin juga kontennya gitu ya itu artikel Kemudian uh, Tadi sudah saya singgung yang ini, ya. Saya kira saya tinggalkan saja. Kemudian, apa yang bisa dipublikasikan? Ya, jurnal itu akan suka, ya, dengan paper-paper yang bakalan eh, dibaca oleh orang banyak, ya. Jadi, sesuatu kayak sekarang lagi musim covid ya kalau kita menulis covid sampai orang jadi gila ya semua menulisnya covid sampai dipas paskan di dihubung-hubungan karena harapannya itu lagi in ya nah itu yang disukai oleh uh, uh, editor memang ya kemudian uh, tadi sudah saya singgung ya jadi melaporkan sesuatu yang asli dan baru ya jadi novel ya kemudian me menarik untuk spektrum luas. Jadi jangan sangat spesifik, tetapi yang bisa menarik orang banyak gitu ya. Misalnya kita cerita tentang autism ya, kita kan cerita mungkin diagnosis molekulernya, diagnosis psikologiknya, sehingga itu kan lebar ya. Ada, ada aspek psikologiknya, ada molekulernya, ada genetiknya, ada klinisnya ya itu kalau lebar begitu itu lebih disukai oleh editor dan lebih mudah untuk dipublish. Jadi jangan sampai terutama penelitian herbal ya saya lihat banyak sekali penelitian herbal yang cuma satu macam herbal yang endingnya itu tidak sampai uji klinis. Nah itu kan pasti tidak akan menarik ya. Di mana jurnal internasional yang herbal itu sulit sekali mencarinya. Mungkin dari Cina ya yang ada ya. Jadi, itu diperhatikan. Kalau kita mau nulis penelitian herbal, kita menggandeng masalah klinisnya. Harus kita ingat, klinisnya tuh sampai di mana, gitu loh. Jangan sampai hanya dimasukkan di dalam metodologi, tapi di dalam conclusion dan discussion-nya tidak ada. Gitu, kemudian makalah itu terorganisir, ya, dan ditulis dengan baik. Dengan pernyataan yang jelas tentang bagaimana temuan terkait dengan perkembangan mutakhir, jadi perkembangan sekarang bagaimana? Temuan kita bagaimana? Kita kaitkan gitu loh. Kalau ternyata makalah kita itu memang new, memang baru ya. Tentunya dengan perkembangan yang terakhir, eh, masih sesuai gitu, gak ketinggalan gitu ya. Makanya, referensi yang dipakai, terutama referensi utama, kan ada referensi utama, ada referensi samping ya. Referensi utama harus baru. Harus the newest ya, newest referensi itu yang perlu diingat. Kalau kita mau menulis suatu proposal yang kemudian nanti akan jadi artikel penelitian atau menjadi penelitian, itu harus diingat satu referensi yang dikelompokkan khusus sebagai referensi utama, dalam arti yang membuat kita mempunyai ide dan itu tentunya masuk dalam introduction atau background, sedangkan referensi yang lain disimpan supaya tidak ada pitasi jangan sampai udah disebut di, di background, disebut lagi di dalam discussion. Jadi disimpan kita udah ngumpulin referensi tapi taruh dulu nanti kita pakai ketika kita menulis discussion sehingga tidak ada pengulangan ya. Ya ini saya kira sudah. Kemudian macam dari publikasi ilmiah itu sendiri ya. Uh, jadi yang penting adalah kita lihat uh, untuk master atau doktor ya. Jadi PhD atau uh, master. Uh, mohon maaf uh, beberapa slide saya masih pakai bahasa Inggris karena saya comot dari slide-slide lama ya. Ada yang sudah saya terjemahin, ada yang masih bahasa Inggris ya. Kemudian uh, kalau tesis itu agak berbeda ya. Misalnya backgroundnya itu harus uh, lebar lebih luas ya yang mendorong kita untuk menulis ya. Kemudian uh, bagaimana kontribusinya ya. Jadi uh, tidak tidak bakal, tidak bakalan single kan uh, yang kita lakukan mesti banyak uh, apa hasil-hasil penelitian yang berkontribusi ya. Kemudian metodologinya juga biasanya tidak simpel ya. Metodologinya mungkin pertama tadi masalah uh, simple collection, yang kedua mungkin masalah processingnya, yang ketiga mungkin masalah klinisnya ya kemudian statistiknya ya jadi lebih lebih kompleks ya kemudian ada juga suatu publikasi yang dipakai untuk conference ya kalau untuk konferensi itu hanya suatu potongan dari hasil penelitian kita. Jangan dimasukkan semuanya, kita rugi. Karena kalau kita publish nanti di jurnal bereputasi bisa dianggap kita mengulang, mengulang hasil penelitian kita gitu. Jadi eh, hanya sepotong aja yang diambil ya. Misalnya penelitian kita kan hasilnya macam-macam, tapi kita kan harus publish misalnya apalagi masuk S3 ya harus publish dalam suatu conference. Ya, ambil aja potongannya jangan jangan semuanya gitu. Nanti eh, bisa juga tertangkap oleh mesin-mesin similarity itu, seperti turnitin, dianggap bahwa sudah pernah publish. Ya, itu hati-hati. Nah, dan biasanya editor akan bertanya, "Saya mau baca penelitian Anda tentang ini. Saya pernah mengalami sendiri tentang ini, 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 ini di acara conference di mana kebetulan conference-nya yang dimasukkan dalam skopus, ya, jadi sebagai suplemen, ya, eh, kok." judulnya hampir mirip, isinya hampir mirip. Lalu saya me, itu punyanya mahasiswa saya kebetulan ya. Saya melakukan argumentasi, betul. Memang saya pernah membawa untuk conference karena mahasiswa S3 kita membutuhkannya. Tetapi yang ada di dalam itu jumlah pasiennya sedikit sekali. Kemudian yang diteliti juga macam penelitiannya tidak sebanyak yang ada dalam artikel ini. Akhirnya uh, editor menerima menurutnya alasan itu dan tablis, ya. Kemudian, jadi jangan senang kalau abstrak kita uh, atau poster kita dipublis di uh, Scopus, karena kadang-kadang membunuh kita sendiri gitu ya, hati-hati. Kemudian, uh, uh, yang jurnal yang memang untuk publis tadi sudah saya singgung juga sih ya, jadi lebih komplit, lebih hasilnya lebih jelas, ya. Diskusinya juga lebih lebar ya, dan itu original ya. Bisa juga merupakan suatu case report ya. Kalau dari bidang kedokteran banyak sekali kasus yang bisa jadi case report ya. Jadi bisa juga itu, bisa juga sesuatu yang review. Tadi sudah saya singgung ya bahwa reviewnya bisa naratif atau deskriptif. Sistematik itu komprehensif dengan literatur research ya. Jadi ada berapa literatur, tapi hati-hati kalau buat review, kadang-kadang senior kita mengatakan, udah bikin review dulu aja deh kalau kamu belum ada hasil penelitian. Biasanya masa S3 suka disuruh begitu ya atau residen biasanya. Itu hati-hati. Jadi dalam menulis review harus nama beliau dicantumkan untuk mengangkat artikel kita. Yang kedua referensinya harus banyak minimal 20. Tapi biasanya editor senangnya antara 50. Jadi referensinya banyak dan mudah ya. Jadi uh, tidak lebih dari 10 tahun. Kemudian bisa juga artikel itu berbentuk short communication atau letter to the editor atau brief communication. Itu sama, tergantung jurnalnya ya. Ada jurnal yang mengatakan short communication, ada letter to the editor, ada brief communication. Nah, untuk ini kalau letter to the editor misalnya, bukannya berarti kita bersurat kepada editor ya. Itu hanya namanya. Nama dari tipe artikelnya adalah letter to the editor. Tapi yang dimaksud bahwa kita melakukan suatu penelitian yang novel, hasil penelitian yang novel, tetapi masih preliminary. Jadi masih singkat sekali dengan tujuan tidak dilakukan plagiasi ya, atau ditiru oleh orang lain, terutama untuk mahasiswa S3 ya. Kalau di negara barat begitu ya, begitu menemukan sesuatu, dia langsung publish dengan brief communication misalnya atau letter editor dengan pertimbangan kalau hasil penelitian kita dicuri orang lain atau ada orang lain yang tahu bahwa saya telah meneliti ini, maka mereka akan meneliti, ngejer dan dia dapat publish lebih dulu kita nggak bisa publish lagi karena sudah belum mempublish sama sekali. Jadi umumnya brief communication itu untuk menyampaikan sesuatu yang baru tapi masih preliminary, masih singkat. Kadang-kadang kita ngumpulin pasien ada 50, tapi baru dua pasien menemukan sesuatu yang baru boleh kita laporin aja nggak apa-apa gitu ya. Nah nanti kadang-kadang di dalam short communication atau letter to editor kadang-kadang ada yang menyanggah tergantung jurnalnya menyanggah bahwa betul penelitian itu baru penelitian kami yang saya ketahui adalah begini-begini dia akan menyanggah seperti itu tapi tidak berarti jawab menjawab ya hanya sanggahan saja kemudian bisa saja kita menulis monograf ya atau book chapter ya jadi misalnya ada seseorang ahli di bidang tertentu yang mau menulis buku kemudian tahu bahwa kita adalah juga melakukan penelitian atau ahli di bidang yang sama, orang tersebut minta kamu mau nggak membuat terlima misalnya tentang ini, 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 ya. Nah, itu bisa saja ya. Itu juga dihargai sekali, kenaikan pangkat ya, dan itu terekam oleh dikti ya, jadi book chapter itu juga bermanfaat apalagi kalau textbook ya tapi textbook kan berat ya kalau book chapter bisa orang banyak ya misalnya orang lima masing-masing nulis satu chapter satu chapter jadilah buku sekarang lagi in ya karena kesulitan kesulitan kita untuk kenaikan pangkat pada menulis buku ya dan bahasanya kan bisa bahasa Indonesia adalah ya, untuk lingkungan sendiri. Ya. Lalu bagaimana kita meningkatkan penulisan artikel ilmiah ya? agar dapat dipublikasi ya jadi penelitiannya informasinya itu baik original jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya dan baru metodologinya juga mutakhir ya hanya sekarang sudah di era genom ya ada suara di kita sudah hidup di genom. Jadi misalnya kita melakukan suatu penelitian deteksi diagnosis suatu penderita penyakit genetik tapi hanya melakukan dengan PCR misalnya. Mungkin tidak sebel karena orang lain sudah melakukan. Tapi kalau kita melakukan dengan misalnya NGS ya atau apalagi dengan misalnya dengan uh, uh, apa? Gene panel ya. Jadi misalnya pasiennya dengan retardasi mental ya. Kemudian kita melakukan penelitian gene panel untuk retardasi mental. Misalnya ada 50 gen sekaligus sekali jalan sehingga kita temukan ternyata penderita retardasi mental itu kelainan gennya itu beda-beda atau patogenik variannya ya, patogenik variannya itu beda-beda. Nah, ini akan menarik perhatian editor dan juga pembaca ya jadi akan laku tapi kalau kita melakukan penelitiannya hanya dengan metode metode yang kuno tanpa disertai metode yang baru ya kuno boleh tapi ada yang barunya gitu akan lebih sulit kecuali kalau kita publish di jurnal yang lebih sederhana tergantung jurnalnya misalnya kalau jurnal Scopus ya apakah yang Q1, Q2, Q3 kalau Q4 agak gampang ya kita lebih mudah tapi kalau Sinta kalau Sinta satu Sinta dua itu sudah diakui dikti sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Sehingga kalau kita kirimnya ke Sinta bukan satu dan dua mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau Sinta satu dan dua mungkin lebih sulit karena reviewnya lebih sulit. Ya. Kemudian jurnal yang memang bisa diakui secara internasional mestinya jurnal berbahasa Inggris. Sehingga artikel kita harus berbahasa Inggris. Tapi usahakan untuk melakukan bahasa Inggris yang bagus atau yang benar, yang mana kita bisa menggunakan jasa-jasa para proofreader. Nah, sekarang kita menuju ke bagaimana kita menulis artikel, ya. Jadi, karakteristik dari penulisan artikel sendiri itu kita harus tahu dulu desainnya, apakah itu artikel ilmiah ataukah artikel populer, ya kita harus tahu dulu. Kemudian kita baca guideline-nya dari jurnal yang akan kita tuju. Ya, terserah kita boleh baca guideline-nya belakangan, boleh di depan. Kalau belakangan bacanya, misalnya kita menggunakan fontnya Times New Roman. Udah jadi, udah selesai, mau publish, ternyata kita menemukan jurnal yang mungkin akan menerima artikel kita, dia ya, dalam guideline-nya ternyata Formnya itu eh uh, Arial misalnya kan kita harus mengganti ya juga referensinya apakah yang sistem Harvard apa sistem Vancouver kalau ternyata kita udah buat Harvard ternyata yang diminta Vancouver kita rubah lagi jadi boleh pilih salah satu asal nulis dulu cari jurnalnya belakangan dengan risiko nanti mengganti atau kita sudah cari jurnal sehingga ketika nulis sudah menyesuaikan dari guideline-nya nah bila perlu kita melihat contoh jurnal dari jurnal yang akan kita tuju biasanya mereka mencantumkan isu-isu yang lama untuk contoh saja sehingga kita tahu bagaimana menulisnya misalnya oh ternyata untuk oh, title harus 14 formnya misalnya kalau untuk nama formnya harus 10 misalnya gitu jadi jangan sampai kita nanti mengirim tidak teliti sehingga baru nyampe sana langsung dikembalikan karena tidak sesuai dengan guideline. Ada editor yang langsung begitu dalam tempo berapa jam saja sudah dikembalikan tidak sesuai dengan guideline. Biasanya yang melakukan itu tenaga tenaga admin belum reviewer kalau itu ya. Jadi bisa ketolak ya. Kemudian kita mulai membuat konsep ya. Atur bahasanya kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris maka komputer kita kita set dulu sebagai setting bahasa Inggris karena tak akan terbantu kalau kita nulisnya salah spelling dan bahasa Inggrisnya mau yang dituju apa apakah uh, bahasa Inggris British apakah American karena uh, berbeda kalau kita mau menggunakan American, harus American terus sampai selesai. Kalau British, British terus. Yang sering terjadi, kita lupa ngopi dan paste dari suatu artikel orang lain, misalnya untuk referensi. Ternyata dia pakai British, sedangkan tulisan kita adalah yang diminta adalah American. Akibatnya ada satu alinea yang jadi British gitu ya. Itu hati-hati ya, dan juga fontnya. Fontnya mungkin jadi beda yang satu yang satu alinea itu Ariel yang lainnya misalnya Kalibri. Nah, itu hati-hati. Jadi sebelum kita submit, makanya harus ada proofreader diminta untuk membaca, hanya mengecek bahwa tulisan kita itu benar atau tidak. Kalau itu bahasa Inggris, malah diminta membaca grammarnya juga, tapi tidak konten. Hati-hati, ya kayaknya di sini ibu-ibu semua yang nggak ada bapaknya ya. Jadi saya boleh manggilnya ibu-ibu aja ya. Uh, Hati-hati, ibu-ibu. Ini, kalau uh, apa namanya, uh, meminta bantuan orang lain untuk uh, proofreader, dan dia bukan dari bidang yang sama. Kadang-kadang dia menerjemahkan istilah itu, kita dirugikan. Istilah kedokteran diterjemahkan dalam bahasa Inggris umum, ya. Nanti tidak uh, tidak bisa diterima oleh, oleh editor, ya, karena itu suatu istilah yang uh, paku, gitu ya. Kemudian. Tadi saya sudah sebut ya masalah font, size-nya, kemudian membuat draft dan penting diingat untuk referensi itu kita bikin file tersendiri, jangan satu file. Jadi file referensi sendiri. Bahkan kalau misalnya nanti kayak tesis itu kan artikel yang panjang ya, kita lebih baik pisah-pisah. Background sendiri, metodologi sendiri, referensi sendiri itu akan memudahkan kita karena nggak selalu scroll ke bawah, tarik lagi nanti, dapat referensi baru, scroll lagi ke bawah, nambahkan referensi. Karena referensi kan dinamis, kan? Kalau kita berjanji pada diri kita, seminggu sekali saya harus membaca tulisan saya atau melengkapi tulisan saya. Setiap seminggu sekali, ibu-ibu ini membaca, ternyata ada artikel terbaru misalnya tahun 2022, kan ingin dimasukkan, kan? Ingin dimasukkan karena Uh, the newest article is the better. Jadi kalau kita punya artikel dengan uh, dengan apa namanya uh, referensi yang baru itu akan lebih diperhatikan oleh editor. Itu belum sampai ke reviewer loh, baru editor ya. Nah Nanti setelah editor melakukan review cepat baru dikirim ke reviewer. Ya jadi referensi itu saya sarankan uh, pasti harus dipisah. Karena juga masalahnya bisa juga mengalami perubahan tadi apakah Harvard, apakah yang eh, yang eh, Vancouver ya. Nah ini salah satu contoh ketika kita misalnya mau ngirim ke Asian Journal of Clinical Nutrition ya, kita lihat dulu general formatnya formatnya apa yang diminta ya termasuk font termasuk spacing-nya, termasuk bagaimana meletakkan gambar dan meletakkan table ya biasanya gambar dan table itu ada di paling bawah ya tidak disisipkan sering pada keliru ditaruh disisipkan di tengah-tengah itu uh, itu urusannya yang editor yang akan men-setting ya kita nggak perlu tulis itu dan apalagi kalau ditulis seperti uh, kolom seperti jurnal aslinya kan ada kolomnya. Kalau guideline tidak meminta seperti itu ya kita nulisnya nulis biasa saja seperti nulis tesis gitu, ya. Kemudian uh, kita lihat nih di sini ini ternyata jurnal ini adalah Q4 ya. 4 ini SJR-nya juga ada tertulis di sini, ya. Uh, saya kira sekarang juga dikti membuat aturan-aturan masalah jurnalnya harus di SJR berapa kalau nggak salah harus di atas yang satu yang jelas ya. Nah, kemudian konsep pada draft awal ya. Pertama kita lihat di background tadi ya. Dan background itu tidak harus diri kita sendiri yang membuat, boleh juga senior kita atau pembimbing kita ya untuk dimintain nasihat ya sebetulnya apa yang mau kita teliti jadi apa yang akan kita lakukan ya kemudian apa yang sudah dilakukan ya jadi itu di masukan kemudian conclusion ya. Dan jangan sampai menulis sesuatu yang sudah sangat umum. Itu tidak perlu ya. Misalnya pH, mengukur pH. Itu pH diukur dengan pH meter merek-merek ini kemudian dengan menggunakan reagen bla 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 itu enggak perlu. Ya cukup pH diukur dengan dengan rata-rata hasil misalnya 7,4 misalnya kayak gitu. Nah, atau kalau suatu penelitian yang sangat umum misalnya PCR sekarang sudah menjadi umum ya. Bisa juga atau DNA ekstraksi ya. DNA ekstraksi kan sudah agak, agak umum ya. Atau mungkin pemeriksaan darah atau urin rutin ya, itu kan sudah umum ya. Kita bisa menambahkan as described elsewhere atau as written by manufacturer kan manufaktur mesti kan ada apa kait uh, bukan metodologi ya bagaimana cara mengerjakannya bisa kita tulis gitu asal manufakturnya juga kita tulis misalnya apakah sigma atau apa itu terus lebih lengkap lagi tambahin cat number ya katalog numbernya itu ya jadi sigma cat number berapa gitu ya sehingga kalau ada jadi kalau kita melakukan penelitian kan memberikan informasi kepada para peneliti untuk bisa meniru penelitian kita. Jadi jangan sampai orang lain membaca itu bunuh. Ini pakai reagennya sigma yang mana ya gitu loh. Jadi kita harus tulis lengkap ya. Uh, ini sudah saya singgung tadi ya. Nanti uh, tentang komputer juga saya sudah singgung ya bahwa komputernya harus di setting. Pengalaman saya mereview mahasiswa di hampir tidak pernah men-setting komputernya, sehingga ketika saya membaca itu bahasanya bahasa Indonesia. Pada waktu saya akan merubah kalimatnya ke ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak benar, itu sudah langsung bawahnya ada uh, tidak ada keterangan garis merah atau garis hijau. Kalau kita settingnya sudah bahasa Inggris, kalau kita salah uh, spelling atau salah grammar itu kan sudah ada garis pera, kalau salah grammar garis hijau gitu di bawahnya jadi sebelum kita mulai setting dulu bahasanya kemudian yang penting konsisten tadi ya kemudian juga programnya tadi sudah saya singgung ya kemudian mana-mana yang harus bold dan italic itu diperhatikan ya yang jelas kalau di genetik kalau gen nulisnya italik ya, jadi itu harus italik. Lebih baik langsung kita nulis, langsung kita jadikan italik. Kalau tidak kita lupa sampai di submit tidak di -italic. lah. Itu bagi orang yang ahli di bidang itu dan teliti akan ketahuan kalau kita tidak nulis dengan benar. Nah ini ini saya pakai word yang lama ya, jadi seperti ini dari bahasa indonesia kita ganti dulu ke bahasa Inggris, kemudian di set spacious, ya ya ini sudah saya singgung ya jadi membuka word file dan kemudian jangan jangan bekerja pada satu file ya bisa dua file bersama-sama misalnya kita buka referensi sama buka background jadi begitu menemukan referensi langsung masukkan ke referensi makanya referensi itu dinamis selalu bergerak tambah terus gitu jadi boleh sekaligus dua file yang dibuka ya Kemudian kalau kita ada yang masih ragu atau masih ingin membaca yang lain, bisa kita melakukan note, memberikan note ya atau komen ya, dan bisa klik komen atau memberi highlight ya, tergantung janji kita sendiri. Misalnya kita janji sama diri kita kalau ada highlight kuning berarti perlu dibaca ulang misalnya. Sedangkan kalau komen kalau kita mau menuliskan teksnya mau ngapa-ngapa yang mau diperbaiki ya dalam komen ya kemudian uh, gambar kalau bisa juga tidak dalam satu file dipisah ya cuma di dalam teks itu kita tulis misalnya figur one gitu ya nanti di file gambar kita kita tulis figur one gambarnya apa kemudian uh, title nya apa keterangan gambarnya apa jadi ada title Uh, jadi ada legend of the picture, ada juga uh, title of the picture Ya, Jadi title itu adalah judulnya, legend adalah keterangan gambarnya Itu di file lain, kenapa demikian? Karena gambar itu biasanya berat Kalau nanti kita selalu scroll down, scroll down terus ya, Itu kadang-kadang uh, uh, memperlambat komputer kita Apalagi kalau komputernya nggak baru ya Capek kita menunggunya Jadi gambar lebih baik dalam suatu file tersendiri asal ada nama nomornya gambar nomor berapa tabel nomor berapa misalnya kemudian juga title dan legend jangan lupa itu kadang-kadang adanya title tanpa legend itu juga bagi jurnal-jurnal yang bereputasi akan tahu kalau tidak lengkap gitu ya Nah Kemudian backup ya. Berapa kali saya sering menghadapi mahasiswa yang mengatakan, "Maaf Bu, saya mundur karena komputer saya bermasalah." gitu loh. Sehingga hilang semua. Entah itu alasan benar-benar atau alasan yang dibuat-buat ya. Tapi yang jelas mestinya tidak terjadi demikian. Jadi kita setiap habis ngetik selesai langsung apakah otomatis backup kita punya external hard disk ataukah kita pakai flash disk atau hal yang lain yang saya senang make adalah dengan membuat email. Kita membuat email baru, misalnya email kita Gmail ya, bikin Gmail lain ya dengan nama lain misalnya apakah back, backup atau gimana, backup at gmail.com gitu. Setiap kita nulis, lempar ke sana, ke, ke email, tapi email, alamat email tersebut jangan diberikan orang lain, khusus untuk diri kita, tujuannya untuk nyimpen. Nah, saya punya pengalaman dengan nyimpen di email, saya bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun. Misalnya saya berada di luar negeri, tinggal buka email saya yang isinya bahan-bahan kerjaan tadi, buka, kerja lagi, lempar ke email lagi, nanti sampai rumah kita bisa buka. Itu sangat enak karena nggak muter-muter ya kalau pakai Google Drive segala kan pakai harus download dan sebagainya ya lebih murah lebih mudah download di email apalagi kalau kita hanya ngambil satu chapter kan nggak berat untuk email itu Okay. Ya pada draft ya, jadi perlu diberikan juga uh, subjudul ya, uh, sehingga kita tahu apa yang akan dibahas ya. Misalnya ini uh, diagnosis and treatment leukemia ya. Kemudian kita akan uh, membicarakan tentang bagaimana kita uh, melakukan fungsi bone marrow misalnya. Kemudian, bagaimana melakukan genetik analisisnya? Ya, itu yang kira-kira berkaitan dengan leukemia tadi. Ya, uh, kemudian, kalau kita membutuhkan gambar, ya, itu juga kita dapatkan gambar dari jurnal lain, ya, yang akan kita pakai. Ya, itu sementara. Kalau kita nggak yakin mau diambil atau tidak, tapi khawatir kita lupa, apalagi referensi kan banyak banget, ya, ambil aja, tempelkan di situ, terus ditulisin jurnal ini, misalnya. Uh, misalnya john et all jurnal apa disebut gitu tahun berapa. Jadi suatu saat kita mau mengulang membaca atau memperbaiki artikel kita mau diambil atau tidak ya, kita tinggal delete atau tinggal merapikan. Jadi merapikan dalam arti misalnya harus ditulis misalnya sumbernya dari mana atau harus ditulis bahwa Berdasarkan izin, kan, menempelkan gambar orang lain boleh ya, asal izin dari yang punya gambar atau disebutkan bahwa diambil dari referensi ini, ini, ini ya, misalnya referensi nomor 6 gitu ya. Jangan dipikirkan bahwa mau diambil atau tidak, itu ragu-ragu, ambil aja udah tempel gitu, paling tidak membantu kita untuk memahami apa yang akan kita tulis gitu. Nah, juga referensi, referensi misalnya dalam satu jurnal kita tertarik dalam conclusion-nya. Ambil aja, copy, paste conclusion-nya. Tempelkan gitu, belakangnya ditulis dari jurnal apa gitu. Sehingga kita bisa memasukkan misalnya dalam background atau discussion tadi. Asal tadi ya, udah dipisah ya. Yang mau masuk background yang mana, yang mau masuk discussion yang mana. Jadi asal comot, masukkan gitu. Kalau nanti kita nunggu membaca, masukkan enggak ya, ada hubungannya enggak ya, kelamaan. Habis waktunya gitu. Nah, kemudian jangan lupa kalau akhirnya e, comotan tadi mau kita pakai sebagai bahan e, diskusi kita, itu harus diparafrasi. Jadi misalnya kalau saya e, melakukannya, objeknya jadikan subjek, subjeknya jadikan objek. Terus kalimatnya kan kalau suatu laporan kan biasanya pasif pasten ya. Jadi kalau dia ternyata per, e, present, kita buat aja pasten. Kemudian kata kerjanya kita blok, ya right click sinonim. Kita cari sinonimnya, kita baca sinonimnya kan kadang-kadang sampai Kita pilih mana yang paling baik, klik ganti. Sehingga bila ditangkap oleh turnitin, kan jurnal kita, eh, artikel kita kan akan di search turnitin dulu sebelum dikirim ke reviewer ya. Begitu masuk ke editor kan di turnitin dulu. Uh, kalau kalau kita udah ngerubah, enggak ketangkap oleh Turnitin. Tapi kalau kita nggak ngerubah ketangkap oleh Turnitin. Padahal Turnitin itu biasanya 40% ke atas ke miripannya atau similarity-nya itu tolak dan plagiat Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai segitu ya. Ada yang 25% malahan. ada jurnal yang mintanya 25% ya. Tapi kalau Sinta dan apa namanya? Scopus Q4 biasanya masih banyak maafnya gitu Ya. Kemudian eh, tadi sudah berikan subjudul ya misalnya mau perawatan anak otis di satu sisi sini terus apa yang berkaitan tadi sama dengan kasus tadi leukemia ya. Kemudian ini sudah saya terangkan saya kira nggak perlu saya ulang ya. Eh, kemudian di draft awal kita membuat dulu title atau judul dari artikel kita. Nah, judul itu boleh 14 fontnya ya, tapi tetap kita harus melihat guideline dari jurnalnya. Kalau jurnalnya nggak mau 14 ya kita misalnya harus sama-sama sama 12 ya kita ikutin aja sama-sama 12 gitu ya. Kemudian juga di judul itu mungkin kita punya berapa alternatif mungkin ada tiga judul nggak apa-apa kita tulis aja tiga judul apalagi kita kan punya co-author jadi kalau original research ya itu pasti ada co-author ya jangan sampai single author ini jadi masalah di dalam uh, akreditasi jurnal saya kebetulan asesor untuk uh, akreditasi jurnal itu akan ketangkap ya kalau uh, apa namanya kita melakukannya. Jadi hati-hati ya dalam menulis judul ditawarkan kepada co-author kalau itu mahasiswa S2 atau S3 bukan kepada co-author saja tapi yang paling penting kepada supervisor atau promotor harus kita tanyakan setuju dengan judul ini ini saya ada tiga pilihan yang mana yang mau diambil gitu ya dan diingat judul itu jangan repitasi dari pada umumnya orang menulis Tadi yang saya bilang, korelasi pengaruh itu Indonesia, mesti gitu ya. Itu apa? The effect of gitu ya, usahakan untuk mencari judul yang tidak terlalu sering ditulis oleh orang lain. Gitu, kemudian nama ya dalam artikel kita tidak satu, namanya itu harus dua ya. Kalau namanya memang cuma satu, misalnya orang Jawa ya namanya misalnya Sumardi gitu ya. Enggak ada nama keduanya karena enggak ada family name ya. Kalau kita enggak menambahkan nama lain, maka menjadi Sumardi Sumardi karena editor akan meminta dua nama. Nah, daripada digunakan itu lebih baik kita gunakan nama kedua siapa? Mau suami, mau ayah, ya, atau panggilan. Nama panggilan gitu ya. Misalnya titik Nuryati. Padahal sebetulnya namanya cuma Nuryati, loh, tapi panggilannya Titi. Titi Nuryati gitu ya. Nanti kalau tulisan kita disitasi oleh orang lain, tulisannya akan Nuryati T. Ya, jadi nama kita malah tertulis gitu ya. Jadi itu perlu dipikirkan matang-matang. Sekali kita nulis artikel publish, itu usahakan tidak berganti nama, jadi namanya sama, terus jangan berubah ya. Kayak ini ada dokter Andalusia, ya, Anda dan usianya gandeng, ya. Nah, itu family name-nya siapa gitu ya? Harus diperhatikan kalau enggak, nanti diminta menulis dua kali: Andalusia, Andalusia gitu ya. Jadi, uh, usahakan family name atau nama marga, nama betul-betul nama marga. Kalau misalnya orang Batak karena ada Nasution gitu ya, boleh ya atau nama ayah atau nama suami. Kalau yang benar saya pernah ditegur, saya menggunakan nama suami ketika saya sekolah di Australia dulu, dicuruh menggunakan nama ayah. Katanya ayah itu seumur hidupmu, suami itu tidak seumur hidupmu gitu loh. Jadi lebih baik kamu pakai nama ayah. Misalnya supervisor saya ngajarkan seperti itu ya. Ini saya hanya cerita saja, saya terserah pada ibu-ibu yang ada di sini mau menggunakan uh, family name-nya itu dalam bentuk apa? Karena orang Indonesia tidak terbiasa mempunyai family name. Jadi monggo mau, mau pakai apa? Saya biasanya mengajarkan mahasiswa saya yang namanya cuma satu, saya suruh pakai nama nickname. Ya, toh nanti kalau disitasi orang nama kita yang ditulis. Misalnya saya punya senior yang sangat senior sekali, eh, uh, beliau namanya Joko Mulyanto. Kemudian dia punya R Raden, punya juga nama baptis ya Robert ya dia pinter sekali beliau ya dia nama Joko Mulyanto-nya digandeng ya kemudian nama radenya hilang nama baptisnya Robert ditulis jadi publikasinya Robert Joko Mulyanto akibatnya setiap disitasi orang disitasi orang Joko Mulyanto R nggak Joko dipisah dengan Mulyanto gitu loh digandeng gitu loh Caranya begitu, monggo itu difikirkan ya, karena sekali publish, kalau bisa tidak berubah untuk publikasi yang berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya singgung ya, tentang nama dan afiliasi. Oh ya, afiliasi juga penting ya, Bapak Ibu, Ibu-Ibu semua ya, mau ditulis misalnya Department of Biology, misalnya, bisa juga postgraduate student, biomedical. Universitas uh, YRC gitu juga boleh, nggak apa-apa. Uh, kalau di Australia memang diminta ya, diwajibkan harus menulis nama universitas di mana dia belajar. Karena itu kan meningkatkan jumlah publikasi dari universitas tersebut. Tapi kalau kita uh, tidak mau, disuruh, disuruh nulis dua. Jadi kayak saya, saya, saya tulis universitas di Ponorogo, terus uh, garis miring, uh, University of New South Wales, gitu loh. Saya tulis dua-duanya. Jadi, nama saya masuk ke sana, masuk juga ke undim. Karena nama itu, afiliasi itu penting sekali untuk penghitungan ranking universitas, ya kan? Saya kira kalau kita sebagai dosen tahu kan kita harus membantu universitas bagaimana caranya untuk mendapatkan uh, publikasi as many as possible, ya. Jadi, penting sekali untuk memikirkan afiliasi dan murid-murid kita, kita minta menulis afiliasi kita karena nanti masuk hitungan di dikti kan nanti terekam oleh dikti bahwa itu punya yarsi itu nah judul itu yang baik adalah 20 20 kata tetapi kalau judul itu harus panjang pakai subjudul jadi pakai titik dua gitu titik dua apa gitu jadi nggak kepanjangan ya uh, ini salah satu contoh aja Kemudian uh, nama dari authorship. ya. Tadi ini sudah saya tulis. Ini ada yang senang begini empat empatnya ditulis, ada yang tiga ya. Tapi minimal dua, minimal dua. Tapi ada juga jurnal yang tidak mau, tidak mau menulis uh, sampai empat. Dia mintanya hanya dua. Jadi yang tengah itu kalau ada suruh singkat seperti nama saya ini kan singkat gitu ya tengahnya. Ini permintaan kadang permintaan dari jurnal, tapi kalau saya memang makainya seperti ini terus ya. Tapi ada jurnal yang minta begitu. Kalau namanya panjang seperti ini, yang nama pertama RB si Hombing, nggak boleh pakai RB-nya ditulis nggak boleh. Ada yang seperti itu, makanya kita harus membaca guideline daripada jurnal kita kirim atau dikembalikan karena tidak sesuai guideline. Nah, kemudian ada juga jurnal yang menuliskan karena misalnya artikel ini ditulis oleh dua orang calon doktor, mahasiswa S3. Nah, dua-duanya berkontribusi bareng baik masalah uang, masalah penelitiannya. Kan bingung, ini mau mau dinamakan siapa ya? Di negara-negara Barat sudah menggunakan gini and second are the equal main contributor of principal investigator. Ditulis ada keterangannya gitu. Sehingga dua-duanya mempunyai kredit yang sama. Lalu nah, nanti publikasi yang berikutnya ganti yang dua jadi satu, satu jadi dua. Jadi orang itu bisa dapat dua artikel. Enggak cuma satu artikel kalau kita tulis begitu. Ini sudah mulai umum ditulis seperti ini. Jadi ibu-ibu ini boleh mencontoh seperti ini dan mahasiswa kita bisa kita ajarkan untuk seperti itu ya nah ada juga yang gini tuh last author are the supervisor konsultan atau the owner of the ideas juga boleh itu begitu, yang dua terakhir dan yang sering mahasiswa tidak tahu bahwa orang yang terakhir adalah yang paling senior dalam artikel ini dan yang memberikan ide bahkan yang mencarikan uang ya jadi kalau saya dengan teman-teman Belanda itu dia bilang gini saya bermimpi ya, kapan ya saya akan menjadi the last outer Jadi last outer itu menjadi mimpinya orang-orang Belanda sampai ngomong begitu. Jadi jangan keliru, saya sering membimbing residen, dia memaksa saya di nomor dua dengan alasan saya yang bimbing. Saya bilang, saya tidak mau, saya minta yang terakhir. Enggak bisa, Bu, karena Ibu yang bimbing saya. Dia nggak tahu aturan terjurnalan bahwa yang nomor dua itu ya yang bantu juga sih, tapi makin ke tengah makin jarang membantunya gitu loh. Nah, biasanya dua terakhir adalah yang seniornya, dua terdepan adalah yang melakukan penelitiannya. Tapi seniornya itu juga yang tahu segalanya. Jadi seniornya ini juga menjadi corresponding author. Nah, orang akan bangga menjadi corresponding author dan saya termasuk orang yang usul ke dulu bahwa corresponding author itu harus diakui seperti first author. Karena dulu kalau mau naik pangkat kalau nggak first author, nggak bisa naik pangkat, gitu loh. Karena nilainya kreditnya rendah sekali. Saya protes, akhirnya sekarang kan peraturan dikti corresponding author sama dengan first author. Bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Jadi jangan keliru, mahasiswa biasanya berpendapat yang paling akhir adalah yang paling tidak berpengaruh atau paling tidak berkontribusi. Nah ini salah satu contoh brief communication. Ini kebetulan juga mahasiswa saya masuk di jurnal Nature. Ya. Jadi singkat sekali ini cuma sekian dua halaman ini, cuma dua halaman ini. Ini adalah namanya aja ditulis di sini. Ini juga tujuannya itu karena dia masa S3 takut kalau dipakai orang lain ya. Kemudian kontribusi dari author atau penulis ya. Memang orang tersebut memang berkontribusi baik secara intelektual atau secara akademik ataupun secara sosial ataukah finansial. Tadi sudah saya singgung sih ya. Nah, kreditnya berdasarkan kontribusi substansinya ya. Kemudian desain, pengumpulan datanya, analisisnya dan interpretasi data ya bisa juga karena membuat draft artikel atau revisi dan mengkritisi konten, approval akhir untuk siap publikasi uh, dan tadi sudah saya singgung tidak merupakan hadiah atau tanpa tanpa memberi kontribusi dan ini diatur oleh ICMJI. ya nanti ibu-ibu uh, bisa membaca sendiri ini ada saya beri uh, apanya, link nya linknya ya jadi saya sendiri pernah mengalami penolakan bukan penolakan review dari reviewer dari paper kita yang saya kirim dengan menyebutkan uh, author kontribusinya tidak sesuai dengan ICMJE. Ya, jadi kita harus membaca dari CMJE bahwa siapakah yang berkontribusi substansi, siapakah yang menjadi proofreader misalnya. Dan kalau dia ternyata tidak berkontribusi, suruh ngeluarin, nggak boleh jadi outer uh, author. Ya, jadi kita harus hati-hati ketika memasukkan, jangan sampai teman kita yang betul-betul membantu malah digelet. gitu loh. Nah, ini bisa baca dari sini. Jadi ya semua author harus berkontribusi. Ini gambarnya sangat menarik sekali ya. Uh, makin berat uh, kontribusinya makin berat, makin mungkin menjadi first ya. Who will be the first author and corresponding author, equality author ya yeah, the first and the second. Tadi sudah saya singgung ya. First and second is equal bisa juga atau two of the last author is equal ya. Dan siapa akan jadi first? Biasanya kalau kita membimbing mahasiswa, kalau itu adalah grup riset, kadang-kadang bertengkar ya mahasiswa ya. Kok saya nggak jadi first author misalnya? Jadi hati-hati, apalagi kalau itu pendidikan kerjasama dengan lain universitas atau lain negara, kita harus sebutkan hasil penelitian ini bagaimana? Siapakah yang menjadi first author? Apakah gantian kami dulu, kemudian sana, ataukah bagaimana? Siapa yang menjadi corresponding author? itu harus dibahas. Kalau enggak nanti kita dikerjain teman kerja sama kita, kita enggak mendapatkan kredit yang bagus dari hasil penelitian kita. Nah, author sendiri itu macam-macam, ada yang disebut dengan guest author ya. Adalah penulis tamu ya. Mereka tidak memenuhi kriteria kepenulisan tetapi dimasukkan karena senioritasnya. Misalnya kita tahu sekali ada orang yang ahli sekali ya dalam bidang, let's say malaria, ya, dan itu publikasinya udah di mana-mana lah. Terus kita minta beliau, tolong saya dibantu untuk menulis artikel ini. Nah, dia akan melakukan proofreading, ya. dia baca, ya. Nah itu kita bisa anggap sebagai guest author, karena dia tidak melakukan penelitiannya hanya karena senioritasnya. Dan biasanya memang terpublish ya. Kalau kita menempelkan orang yang terkenal itu di di publikasi kita lebih mudah untuk diterima ya. Kemudian kalau gift author adalah penulis hadiah ya. Mereka yang tidak memenuhi kriteria kepenulisan tetapi dimasukkan sebagai apresiasi personal atau sebagai imbalan dari pembayaran. Misalnya dia mendanai dari penelitian itu. Kadang-kadang ada orang yang senior sehingga mudah untuk cari dana ya. Apalagi misalnya kalau kedokteran bisa dari perusahaan obat gitu ya sehingga orang itu sebenarnya nggak meliti yang ngerjain kita semua ya tapi terpaksa masuk karena dia secara finansial membantu nah sedangkan ghost author penulis hantu adalah mereka yang memenuhi kriteria penulis tetapi tidak dimasukkan dalam list author ini yang bahaya penulis hantu karena bisa marah ya kalau cuma marah kalau dia nyuratin editor bahwa peneliti ini tidak memasukkan nama saya, pada penelitian ini saya ikut mengerjakan misalnya. Itu bisa rame nah ini contoh dari outer uh, equality ya yeah. the first two and last two author contribute equally to this study ya yeah. misalnya seperti itu biasanya untuk mahasiswa S3 itu supaya dia dapatnya banyak gitu ya kemudian group author karena penelitian ini dikerjakan oleh orang banyak dari beberapa negara maka boleh group author misalnya ini saya kebetulan ikut juga ya maka ada nama saya di sini ini juga urut senior yang senior ada di belakang yang paling muda ada di depan gitu ya dan yang mendrafting penelitiannya yang dari awal di depan sendiri ini juga group author ya jangan jangan ragu bahwa oh, penelitian itu juga bisa ditulis oleh orang banyak, terutama kalau multi center study, walaupun di Indonesia tapi multi center study misalnya dari RC kerjasama dengan Unhas dengan mana lagi memproduksi suatu artikel dari hasil penelitian bersama, ya maka mungkin uh, jadi banyak. Cuma tadi ICFJ-nya jangan sampai salah kita mengisinya masing-masing itu bekerjanya di mana begitu. Nah, kemudian abstrak ya, ini ini hanya dagelan lucu-lucuan aja ya. Ini disuruh bikin abstrak yang dibikin gambar abstrak ya. Jadi kita bagaimana kita membuat abstrak ya adalah uh, sebetulnya ringkasan dari keseluruhan artikel kita ya. Kalau didikti dikenal dengan istilah imrat. ya di di apa namanya akreditasi jurnal ya. Artinya ada introduction, ada method ya, kemudian ada result and discussion ya. Dan jangan lupa ya ada keywords ya. Keywords itu tidak asal menulis, tapi keywords itu punya fungsi kalau ada orang searching misalnya ibu-ibu ini melakukan penelitian tentang uh, katakan herbal kunyit misalnya ya. Maka ibu harus menuliskankan dalam keywords itu ada kunyit Kemudian karena ini di Indonesia ada Indonesianya. Sehingga kalau ada orang men-searching penelitian di Indonesia tentang kunyit ada berapa dan bagaimana. Itu searchingnya kan kunyit dan Indonesia. Nah jadi kata yang nantinya akan menjadi bahan searching dari para peneliti lain kita masukkan di dalam keywords. Keywords biasanya tidak lebih dari lima ya, maksimum lima ya kemudian untuk abstrak untuk masing-masing judul ini ya jangan sampai melampaui tiga kalimat usahakan malah dua kalimat misalnya background atau introduction usahakan dua kalimat terutama kalau kita hasilnya cukup banyak yang akan dilaporkan maka backgroundnya disedikitin ya dua kalimat misalnya karena total dari abstrak biasanya 250 kata ya ada yang 300, ada yang 200 ya. Jadi kita harus baca guideline-nya dulu, ada berapa kata. Nah, kita tulis dulu apa adanya terus baru kita hitung. Misalnya kita hitung ternyata 350. Wah, ini udah kebanyakan loh. Nah, nanti tinggal kita kurang-kurangi. Tapi kalau dari awal kita udah ngepas dua -nge 250, akhirnya abstraknya nggak berbunyi ya, menjadi lucu gitu ya. Jadi setelah itu baru kita kurangi yang mana yang nggak penting. Misalnya di background kita kurangin, di conclusion bisa kita kurangin ya. Uh, itu untuk abstrak ya. Jadi kalimatnya harus yang dipakai yang relevan saja. Misalnya juga untuk riset ya kalau riset result risetnya panjang ya kita tonjolkan riset riset yang novelnya yang baru itu ya. Kalau kita tulis semuanya termasuk statistiknya ternyata ternyata nggak cukup untuk 250 kata ya. Kemudian uh, dalam conclusion jangan lupa ya tidak ada saran untuk internasional tidak pakai saran, tapi ada implikasi dari hasil riset kita, terutama untuk masyarakat, untuk riset berikutnya ada implikasinya gitu dari hasil riset kita. Keyword tadi sudah saya singgung. Nah ini salah satu contoh abstrak. Ini berdasarkan guideline dia mintanya background, riset, conclusion dan keywords. Ya, jadi di sini di dalam conclusion harus ada implikasinya ya. Ya, my contribute to under ini adalah implikasi ya. Jadi harus ada jangan sampai kita menyampaikan hasil tok. Ya, nanti lupa, keliru, mengulang result. Yang sering terjadi begitu. Jadi hasilnya itu mengurus konklusinya mengurangi, mengulangi result ya hasil ya mengurangi hasil mengulangi ya nggak boleh nggak boleh mengulangi kita harus singkat menyampaikan apa temuan kita terbaru kemudian implikasinya tapi tidak mengulangi misalnya konklusinya telah ditemukan telah dikumpulkan 100 pak sampel dengan hasil gini-gini lah itu kan namanya mengulang ya itu nggak boleh ya ini juga salah satu contoh yang lain. Uh, Abstraknya tidak ditulis judul-judulnya ya. Jadi langsung ya. Kalau yang tadi kan ada judul-judulnya tuh background, result ya. Ada yang begini ya. Jadi langsung aja gitu. Ini uh, walaupun di sini sudah ada ada background, ada I'm of the study gitu ya. Tapi uh, ditulis uh, urut uh, per paragraf, tapi tidak diberi judul. Ada juga jurnal yang minta diberi judul tapi ketika mau publish hilang. Judulnya dihilangin. Hanya jurnalnya hanya ingin tahu sebetulnya penulisnya sudah membedakan antara background dan result dan conclusion misalnya. Itu kemudian ya. Ini misalnya kita saya tunjukkan aja kebetulan dari masa kami misalnya ini Do you, a fermentation drink from a Nggak, nggak ada belum ada belakang eh, latar belakangnya belum ada sudah langsung langsung dari penelitian ini tapi apa sebetulnya yang akan diteliti itu tidak ditonjolkan juga di sini novelty-nya, kebaruan dari hasil penelitian ini tidak disebutkan ya turmeric powder and curcumin could regenerate spermatogenic cell itu top. tapi apakah ini sudah pernah dipeliti oleh orang lain Apakah ini baru? Tidak ada. Misalnya kalau itu sesuatu yang baru, kita misalnya menyebutkan as far as we know, misalnya gitu ya. Atau <laughs> atau bisa juga to the best of our knowledge, ya, yeah, this is the first study in Indonesia, misalnya kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu yang betul-betul new dan baru gitu. Atau bisa juga uh, Our study in uh, Javanese uh, population misalnya, karena kita kaya sekali kan bisa kita pisah-pisah gitu ya, misalnya di populasi orang Jawa mungkin di Papuan, popu, uh, Papuan population misalnya itu juga boleh nggak apa-apa itu sudah menunjukkan bahwa sesuatu yang novel yang baru gitu ya walaupun sebetulnya sudah pernah diteliti pada populasi Barat misalnya, tapi kan pasti akan muncul perbedaan yang bisa kita tampilkan sebagai sesuatu yang novel ya. Ya, dalam introduction tadi saya sebenarnya sudah singgung tadi ya, apa yang menjadi problem ya. Kemudian referensi utama tadi juga sudah saya singgung ya. disisihkan jangan sampai referensi utama diulang di Kemudian kita sebutkan juga apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain tetapi dengan referensi terbaru. Kalau referensi lama itu sudah tidak dianggap sudah sudah ya. Jadi mungkin ada referensi yang lebih baru tapi tidak kita tampilkan gitu ya. Kemudian ada yang ini saya tulis merah ya. Ada kalau kita dibimbing oleh senior kita atau kita konsul dengan senior gitu ya, terutama untuk mahasiswa sih sebetulnya ini, maka jangan lupa kita cantumkan referensi yang ditulis oleh beliau ada hal lagi yang sekarang menjadi terbiasa para jurnal sekarang minta proposal reviewer biasanya ketika kita submit itu ada kolom proposal reviewer nah ada kriterianya biasanya proposal reviewer misalnya bahwa lima tahun terakhir dia meneliti pada bidang yang sama dengan anda gitu itu proposal reviewernya. Terus yang kedua, orang tersebut tidak ada hubungan dengan kita sama sekali. Yang ketiga, tidak ada join penelitian dengan kita selama tiga tahun berturut-turut. Misalnya kayak gitu Itu untuk proposal reviewer. Nah, kalau kita akan memasukkan proposal reviewer yang sebetulnya kita kenal, cuma belakangan ini kita nggak ada hubungan, maka tulisan beliau atau artikel beliau kita masukkan dalam referensi. Ini politik. Ya, termasuk seorang mahasiswa S2 atau S3, misalnya dibimbing oleh Profesor B, gitu ya. Kita berusaha mencari apa sih yang dilakukan oleh Profesor B. Kita usahakan untuk masuk di dalam sitasi kita, sehingga beliau akan senang dan tentunya akan mudah lulus, ya. Kemudian metode, ya. Uh, metode itu harus menjelaskan metode yang spesifik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan, dan jangan lupa selalu ada logbook ini saya berikan contoh buku logbook yang saya bikin sendiri karena di Indonesia nggak ada yang jual buku logbook kalau di luar negeri ada yang jual ya buku logbook itu harus ada halamannya satu dua tiga ada tanggalnya di bagian atas halaman di bagian bawah dan tidak boleh disobek kalau kita salah dicoret, tidak boleh titip tag. Dicoret, misalnya pada tanggal 1 Desember saya telah melakukan percobaan dengan PCR, tetapi gagal karena titik dua misalnya reagennya ada luarsa misalnya atau gimana atau lampunya mati kita tulis di situ jadi kesalahan kita kita tulis tidak perlu disembunyikan dan tidak perlu disobek Ya, boleh dicoret aja, bisa di palang begitu aja. Tapi supervisor atau kalau itu penelitian yang dibayari oleh suatu perusahaan biasanya menanyakan loop terutama kalau penelitian obat ya. Kita bisa membuktikan ini loh yang saya lakukan gitu loh. Itu penelitian benar seperti itu. ini tadi sudah saya singgung ya, jangan mengukur sesuatu menuliskan sesuatu yang umum ya, seperti tadi pH ya. Cukup dengan as describe elsewhere ya as described in our previous research juga boleh. Kita nanti kasih referensi riset kita sendiri. Tidak usah diulang misalnya PCR ya. Kita melakukan PCR untuk gen tertentu dengan uh, siklus sekian, dengan perubahan suhu bukunya seperti ini itu enggak perlu ditulis. Cukup dirujuk aja. Nah, kurangi kata we, kata diri yang saya heran, di Indonesia ada kebiasaan menulis peneliti. Peneliti telah melakukan sih begitu, jadi menamakan dirinya peneliti gitu, bukan "we", bukan "kami" gitu. Padahal yang benar harusnya "kami", tapi itu pun tidak disukai editor. Jadi usahakan seminimal mungkin menggunakan kata diri. Bisa kita rubah objeknya jadi subjek kan. Nanti nanti tidak butuh kata diri. Dan kalau pasif kan nggak perlu kata diri bisa gitu ya. Toh laporan pendidikan kan harus pasif pasten ya. Nah kemudian uh, lainnya seperti di we did this dan we did that ya itu nggak boleh ya. Uh, terus jangan menggunakan kalimat perintah Sering sekali berapa kali kalau saya mereview tulisan orang Indonesia dalam metodologi melakukan kalimat perintah ya. Kerjakan ini, tambahkan ini itu kalimat perintah nggak boleh. Tambahkan 2 ml bla bla bla. Jadi persis kayak manual, manual laboratorium ya, enggak boleh. Ya harus eh, setelah dilakukan betul-betul berbentuk kalimat yang ada subjek eh, predikatan objeknya gitu. Nah, ini contoh ya. Ini kalimat perintah ya. Put tissue in 70%, 80%, 95% on the 100% alcohol. Put kan perintah kan? Ya. Itu nggak boleh ya. Kemudian kalau metode yang umum kayak ini pengecatan hematoksil dan eusin, ya boleh disingkat ya. Boleh tidak usah ditulis detail karena semua orang udah tahu ya itu pekerjaan yang kuno ya. Kemudian dalam menulis hasil, kita menyampaikan hasil dari eksperimen kita, jangan dicampur antara result and discussion. Namun demikian, ada jurnal yang minta result and discussion jadi satu. Ada, ya, tergantung guideline-nya. Tapi yang benar sebetulnya, terutama kalau untuk tesis, ya itu result and discussion itu harus dipisah. gitu ya. Kemudian ketika melaporkan hasil, itu tidak perlu ada interpretasi, karena interpretasinya disimpan nanti di discussion. Gitu? Kita, ya, kita bisa itu apa adanya saja. Nanti, interpretasi bisa disampaikan di discussion. Kemudian, penulisan simbol harus mengikuti tulisan yang disarankan secara internasional, misalnya mililiter, ya. L nya itu, mesti hurufnya besar, kemudian mikroliter, ya. Mikro, bukan pakai U, biasanya kok mahasiswa kadang nulisnya U dan liternya L kecil ya L-nya harus besar ya itu bisa dilihat kalau kita setting jurnal bahasanya sudah pakai bahasa Inggris biasanya udah dikasih tahu bahwa itu tulisannya nggak benar gitu ya nah data yang kita sampaikan harus bisa diulang oleh peneliti lain ya jadi jangan sampai kita menyemuk, menyembunyikan apa namanya metodologi yang membuat peneliti itu bingung gitu sebetulnya gimana gitu. Namun demikian memang ada istilah rahasia perusahaan ya. Jadi ada istilah kita tidak perlu membuka sampai detail misalnya cara membuat larusan, larutan larutan bakor ya. Cukup misalnya kita sebutkan uh, buffer apa gitu tapi tidak perlu dengan mencampur ini dan ini menara ph-nya nggak usah ya cukup Uh, Pavernya apa dia cari sendiri karena itu sudah dikenal oleh orang banyak ya. Kemudian tabel dan gambar ya sama graf itu diusahakan hanya lima ya. Ini termasuk dalam akreditasi jurnal kalau terlalu banyak juga penampilannya jelek ya. Jadi uh, jangan terlalu banyak ya, ya editor nggak suka ya. Dan jangan lupa tabel atau graf dan gambar tadi disebut di dalam teks kita. Sering-sering muncul gambar, tapi tidak tidak ada di dalam teks tidak menyebutkan bahwa gambar nomor sekian adalah gambar apa itu nggak disebutkan ya. Sehingga istilahnya katanya orphan picture ya. Jadi apa ya timpiatu ya gambar itu ya. Karena misalnya kita menulis gambar sel hati ya, tapi di dalam teks kita nggak menyebutkan bahwa hasil PA-nya di dalam sel hati itu ditemukan, misalnya adanya timbunan lemak, misalnya gitu ya, itu nggak ada, nggak ada ceritanya. Kan biasanya begitu, kemudian disebutkan si figure number gitu ya. Nah itu harus, yang sering dilupakan di situ ya. Kemudian statistik juga suka ditulisnya terlalu lengkap ya. Jadi apa yang keluar dari mesin dari softwarenya itu di copy paste dimasukkan semuanya itu tidak perlu kita perlu hanya menyebutkan hasilnya misalnya seperti OR confidence interval dan sebagainya dan yang paling penting adalah P-nya ya itu cukup tapi cara mendapatkannya tidak perlu lengkap ya mungkin kalau tesis S3 mungkin atau S2 agak sedikit lengkap tergantung dari supervisornya ya karena itu tesis tapi kalau untuk jurnal tidak demikian Nah, gambar ya juga tidak boleh dimanipulasi. Ya, ini salah satu contoh. Ini gambar masih ada band di sini. Di sini dimanipulasi, diilangin bandnya ya. Nah, itu tidak boleh. Ini misalnya gambar orang ini kan seperti ini harusnya dimanipulasi biar kelihatan hitam sekali dan kotor gini ya. Nah, itu diperhatikan jangan sampai memanipulasi kalau mau kirim ke jurnal-jurnal bereputasi akan ketahuan ya. Kemudian gambarnya adalah 300 dpi biasanya. Jadi kalau ngirim gambar, usahakan jangan pakai WhatsApp. Antar paling itu, ya. Biasanya kan kita misalnya order gambar PA ke bagian patologi anatomi ya. Ketika hasilnya jadi, teman dari PA ngirim lewat WhatsApp. Uh, Sampai di kita kan menjadi berkurang kan. Uh, apanya ke size dari gambarnya. Kita harus menaikkan kembali ke 300 dpi. Dikembalikan, betul-betul editor nggak mau dikembalikan. Nah, ketika kita tingkatkan dari 300 dpi, jadi buruk, malahan kabur. Karena pecah-pecah gambarnya. Jadi usahakan kalau gambar-gambar penelitian itu ambil dengan plastis ya, atau kirim lewat email, jangan lewat PA. Itu. Kemudian kita menginjak ke discussion, ya. Atau sampai sini kalau ada pertanyaan atau mau lanjut, monggo terserah. Nah, yang hadir seakhirnya berapa ini? 23. Ya, mau lanjut atau mau dipotong dengan pertanyaan? Lanjut, Bro. Lanjut aja ya. Oke. Okay. Ya sekarang diskusi discussion Oh ternyata ada bapak-bapak juga ya yang kelihatan di saya, ibu semua nih Oke okay. kemudian uh, untuk uh, discussion ya dalam diskusi ini seringnya pada mengulang result mengulang hasil itu yang dicurigai oleh para reviewer dan editor ya seringnya ada kejadian seperti itu jadi harusnya kita menyampaikan hasil kita terus diargumentasi dengan hasil referensi terbaru makanya tadi saya bilang ada referensi terbaru yang disimpan jangan ditaruhkan di background tapi disimpan untuk discussion sehingga mengangkat hasil penelitian kita bahwa penelitian kita itu baru ya novel tadi dan memang eh, apa merupakan eh, suatu informasi yang penting untuk penelitian berikutnya atau untuk eh, aplikasinya di klinik atau di masyarakat gitu loh jadi ada argumentasi Kemudian uh, hubungannya ya, uh, relationshipnya, hubungannya antara uh, tadi dari referensi dan dari hasil penelitian kita, ya. Kemudian juga uh, ya ini sudah saya singgung ya. Uh, kemudian yang paling penting juga kita harus menunjukkan. Uh, Konklusi yang paling utama, yang paling menonjol, yang nanti mengangkat bidan kita sesuatu yang novel, yang baru gitu ya dalam diskusi kita. Jadi apa namanya referensi ngomong mau begini, tapi kan saya begini gitu loh menunjukkan seperti itu. Jadi betul-betul sesuatu yang ditampilkan menjadi prinsip kita. Kemudian juga harus jelas ya, jangan sampai ngambang diskusinya. Jadi jelas tegas gitu dan tidak merupakan pengulangan dari riset tadi sudah saya singgung ya. Kadang-kadang ada yang nulisnya riset bener-bener, terus bawahnya udah ganti. Jadi risetnya ditulis tanpa ada hubungan dengan apapun. Kemudian bawahnya udah ganti kalimat lain gitu. Nah itu yang mungkin menyebabkan kita tidak diterima gitu. Kemudian conclusion ah uh, memang kita harus tunjukkan apa yang paling penting dari riset kita ya tadi saya singgung novel ya atau sesuatu yang penting sekali ya sebelum kita bicara novel kemudian uh, tidak ada duplikasi dalam abstrak ya jadi kalau kita sudah nulis konklusi di abstrak jangan sampai copy paste ke dalam konklusi yang ada di main text ya jadi harus kita buat kalimat yang lebih panjang dan usahakan tidak mengulang kalau perlu kata kerjanya diganti tadi pakai modal tesaurus ya kalau saya saya blok klik right click cari tesaurus tapi kita harus baca ya tesaurusnya yang pas yang mana karena tesaurus kadang-kadang ada 10 ya kita harus milih mana yang paling pas sehingga betul-betul tidak merupakan pengulangan dari abstrak ya kemudian eh, uh, juga uh, harus disampaikan bahwa penelitian kita ini penting, gitu. Ini untuk menunjukkan kekuatan dari penelitian kita bahwa penelitian kita itu baru dan penting, ya, dan bermanfaat, misalnya, terutama untuk masyarakat ini, ya, sehingga menunjukkan bahwa penelitian kita adalah sesuatu yang baru, gitu ya. Misalnya, ini beberapa kalimat yang sering saya pakai, ya, "to the best of our knowledge, this is the first study in Indonesia," misalnya, gitu ya ada kata-kata begitu atau misalnya as far as we know the study about blah 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 have never been done in other centers misalnya gitu. Ini menunjukkan loh ini baru gitu ya. Terus bisa juga gini we suppose this is the first case report gitu ya bisa kalau kita mau paling enak sebetulnya nulis case report kan karena biasanya sangat spesifik dan spesial tidak sama dengan di center lain atau di negara lain ya dan itu biasanya laku jual istilahnya mudah diterima oleh jurnal apalagi kalau kita kirimnya ke jurnal case report kan ada jurnal yang namanya case report ya jadi harus menyatakan seperti itu dan itu disanggah dengan argumentasi kita dalam diskusi dengan referensi terbaru usahakan kalau kita mau ngirim tahun 2022 ada at least satu artikel yang tahun 2022 at least one ya jadi untuk menunjukkan kita juga terupdate kita selalu membaca gitu untuk menunjukkan itu sehingga editor tahu atau reviewer tahu oh ini sudah uh, terupdate gitu ya ya kadang ada yang menulis conclusion pakai balet-balet ya tapi mayoritas jurnal-jurnal itu menggunakan kalimat mengalir saja, nggak usah pakai poin-poin. Nah ini kebaruan ya, misalnya di sini tidak menceritakan kebaruan ya, the damage on reproduction system in the form of nggak nggak ada udah menonjol baruan ya ini saya coba ini saya kebetulan mereview artikel ini ya the effect of curcumin administration on men who consume chew for the long period berapa bulan ya so regeneration spermatogenesis this finding have never been reported before in other studies ini penting banget nih untuk kencingnya di sini nggak ada ini ini saran dari saya gitu ya itu yang Uh, untuk me, apa ya uh, si reviewer bahwa ini suatu penelitian yang baru gitu ya kemudian acknowledgement ya uh, di sini tidak terutama di tesis ya saya lihat itu kalau nulis acknowledgement itu emosional ya kadang kepada istri atau kepada suami, thank you to my husband who always help me atau yang selalu membantu saya di di dalam uh, penulisan artikel misalnya itu enggak boleh ya. Uh, terus juga terima kasih kepada teman-teman satu angkatan yang telah atas kebersamaannya misalnya begitu. Itu enggak. Jadi yang disampaikan dalam acknowledgement adalah yang scientific. Ya, jadi misalnya yang memberi ide yang membantu dalam teknik misalnya tenaga teknisi di laboratorium ya sekarang malam aturan diktikan juga tenaga laboratorium harus punya publikasi jadi sekarang sudah mulai dimasukkan di Indonesia kan nggak kamu memasukkan tapi kalau di luar negeri teknisi mesti masuk walaupun di tengah ya di sini enggak ya Kemudian yang memberi material, kadang-kadang -kadang kita misalnya butuh antibodi, kita minta bantuan kepada teman yang punya antibodi dikasih. Nah itu masuk di algorithm. Kemudian yang memberi dana itu dananya misalnya dari dikti kita sebutkan bahwa itu didanai oleh dikti bukan thank you to dikti enggak ya. Nanti saya kasih contohnya di sini ya. Jadi selalu simple dalam acknowledgement dan tidak boleh sentimental ya. Yang sering ditulis para student S2, S3 itu mesti terima kasih pada teman-teman seangkatan tuh yang sering ditulis itu ya. Kemudian, ini contohnya, misalnya, the author would like to thank to the staff, oh gitu ya, misalnya, we are grateful to the technical assistant to the following, siapa namanya, for the statistical analysis, misalnya begitu. This research lah, ini ucapan terima kasihnya kepada pemberi dana, pemberi grant. This research was funded by the ADB project, misalnya, terus ada nomornya, nomor sekian-sekian, tahun sekian dan sekarang ternyata dana-dana pemberi dana-dana dana ini dicatat oleh eh, Pablon juga. Sehingga kalau eh, misalnya kita melakukan penelitian kemudian mau publish di jurnal Q1 terutama akan ditinjau orang ini ini misalnya si Sultana ini pernah mendapatkan grant dari mana saja. Itu ada dicatat sekarang. Makanya para jurnal editor jurnal meminta lengkap ada nomor dan tahunnya dan siapa memberi dananya karena itu dicatat sehingga uh, Reviewer ataupun mungkin uh, company, mungkin perusahaan, misalnya pendidikan obat, kan ingin membuat obat itu. Ya, itu mau ingin tahu orang ini reputasinya bagaimana. Kalau reputasinya memang jago di dalam uh, mencari dana untuk penelitian, dan penelitiannya cukup bagus, pasti dananya yang tinggi, tinggi yang miliar-miliar gitu loh, sampai seperti itu penghitungannya. Nah, sekarang menjadi penting, mesti ditanyakan tentang uh, pendanaan nah kadang-kadang kita menulis dalam singkatan nama seseorang ya misalnya ini kayak ini saya ya nama saya ini contoh aja ya is the recipient of beasiswa universitas ministry nasional ini ya jadi misalnya mahasiswa kita adalah lpdp misalnya kita sebut aja the author ya is the recipient of beasiswa lpdp atau lpdp fellowship nomor berapa tahun berapa harus ditulis begitu Nah, kadang juga ditambahkan, tambahan. Finally, the author would like to acknowledge and thank you to the anonymous reviewer. Ini juga penting ditulis kini, ya sehingga reviewernya senangnya for their comments ya. Nah, anonymous karena kita kan nggak diberitahu biasanya siapa sebetulnya yang mereview. Walaupun kita mempropos reviewer, belum tentu yang kita propose itu disetujui oleh editor untuk mereview. Nah di Indonesia banyak sekali penelitian yang ditulis oleh satu orang single author ya. Kalau kami melakukan review akreditasi jurnal, kalau jurnalnya berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh one author single author itu nilainya jelek ya. Nah, jadi karena tidak mungkin suatu original research dikerjakan oleh satu orang, walaupun cuma teknisi pasti membantu. Nah. Artikel ini kebetulan di dalam acknowledgement-nya tidak ada. Single author tidak ada acknowledgement. Jadi ini jelas menyalahi ya secara etika penelitian Ya. Kemudian ini uh, di dalam melakukan uh, apa acknowledgement ya jadi yang di list ini tadi sebetulnya sudah saya singgung ya jadi tinggal melihat dari ICMJE uh, udah disebutkan bahwa siapa-siapa yang uh, memberi ini misalnya financial and super suit also be acknowledged ya jadi sudah tidak perlu saya singgung lagi saya kira ini kemudian misalnya di sini ini Uh, jurnalnya minta penjelasan tentang masing-masing autornya. The first author is also affiliated, jadi harus dijelaskan. Nah, ini termasuk beasiswa unggulan Exxon from BBKIL and Ministry of Education. Itu itu jurnalnya minta memang harus didetailkan. dan itu yang tadi diatur oleh ICMJE, jadi bisa membaca dari sana. Kemudian kadang jurnalnya minta ini juga uh, declaration, ya bahwa orang-orang ini semua menyetujui uh, uh, Bapak Ibu sering orang mensubmit suatu artikel tanpa memberitahu authornya. Ya, saya sering tiba-tiba membaca ada artikel yang mana saya menjadi salah satu authornya. Ternyata yang ngirim mahasiswa ke jurnal-jurnal Sinta yang di bawah Sinta 2, tapi kan bisa terbaca oleh Research Gate atau Google Scholar ya. Nah, saya nggak pernah tahu dan nggak pernah ditembung gitu, nggak pernah meminta uh, informasi atau bantuan tulisan tersebut. Nah, itu tidak benar. Harusnya kalau jurnal-jurnal yang sudah uh, scopus pasti akan minta form yang ditandatangani oleh para co-authornya. Nah, di Indonesia masih kadang-kadang masih bisa menerima tanpa tanda tangan. Kemudian ini funding ya. Nah, yang ini sudah pakai ini ya, pakai nomor nih ya. Nomor sekian sekian, ya. Jadi ditulis itu diminta, ya. Ya, ini contoh dari jurnal tadi, ya, yang pakai apa namanya fundingnya dari PMDSU misalnya, ya ini. Contohnya untuk penulis nomor satu, doctoral program of medical and health science faculty of medicine gitu. Jadi boleh ditulis doctoral program, tapi kan ada nama universitasnya. Ini yang menguntungkan kita. Jadi kalau nggak ada nama afiliasi di mana dia berada, kita yang dirugikan gitu. Ya, jadi waktu saya dulu ya sekolah S3 di Australia, begitu masuk suruh tanda tangan. Tanda tangan pernyataan bahwa riset ini adalah milik universitas gitu sudah sudah ada pernyataan begitu. Nah itu ternyata menguntungkan universitasnya. Jadi saya kira kalau kita punya mahasiswa kita harus jelaskan bahwa afiliasinya harus seperti ini. Kemudian ini correspondence ordernya. ini funding information ini. Ini tergantung jurnalnya. Jadi kebetulan American Journal Medical Genetics minta begini. Ya, kadang hanya ditulis di belakang di acknowledgement. Ya. ya, ini juga ya. Author contribution sudah saya sebut tadi sebetulnya. Kemudian juga etik ya. Jadi kalau penelitian dengan pasien ataupun binatang ada ethical clearance-nya Bapak Ibu jangan lupa ya di dalam akreditasi jurnal juga kalau tidak ada ethical clearance dengan subjek manusia ataupun binatang nilainya akan rendah. Jadi kalau publikasi internasional mesti akan menanyakan ya, bahkan minta kopi satu. Misalnya kita punya subjeknya manusia atau pasien ya sebanyak 20 orang paling tidak satu contoh eh, eh, apa inform consent Suruh melaporkan. Nah, ethical clearance-nya diminta memberikan laporan sertifikatnya. Sertifikat ethical clearance misalnya, ethical clearance from misalnya kalau diundipkan dari rumah sakit dokter karyadi dari Semiring, Fakultas Kedokteran Undip, nomor sekian-sekian. Bahkan ada yang minta ketuanya, ketuanya dari tim ethical clearance itu siapa namanya. Suruh nambahkan. Jadi saya nggak tahu di Yarsi di sudah punya tim ethical clearance sendiri apa harus nurut ke universitas lain? Karena harus ada ethical clearance kalau kita penelitiannya menggunakan binatang pun kita pakai ethical clearance. Jadi sudah ada belum? Ya Yarsi. Iya. Karena itu harus dikaji dikaji. misalnya, misalnya kayak saya pernah punya mahasiswa mau ngambil darah dalam sehari lima kali, sehingga pasien itu dimasukkan di rumah sakitnya undip dari pagi sampai sore baru boleh pulang, enggak. Jadi rawatnya rawat setengah hari gitu ya, itu enggak bisa lima kali kan? Itu melanggar ya, melanggar kode etik ya. Itu permintaan kebetulan dari kolaborator kita dari Belanda minta seperti itu. Saya bilang ini tidak mungkin karena Pasiennya dari luar kota kadang suruh tiduran di rumah sakit hanya demi mau ngambil darah, ya ini nggak nggak lolos, vertical clearancenya nggak lolos, ya itu salah. Termasuk kayak binatang misalnya membunuhnya tidak dengan benar ya itu juga tidak boleh. Jadi, kemudian uh, referensi ya yang sering terjadi mungkin Bapak Ibu kita nulis sudah dua tahun ya ketika mau submit lupa nggak mengupdate referensinya itu ketahuan loh bapak ibu ya editor tuh langsung mengembalikan uh, tampaknya riset ini sudah lama karena referensinya tidak terupdate yang terakhir misalnya tahun 2005 gitu ya yang ter paling baru nah itu fatal kita Dikembalikannya, walaupun setelah dikembalikan ke kita kita bisa memperbarui ya mengupdate referensi kita ya nah, jadi selalu ya nulis artikel tuh tidak tidak cepat soalnya ya apalagi Mas S3 ya jadi kadang-kadang lama ya. Jadi kita jangan lupa ketika mau submit kita update ya. Tapi tesis pun begitu ya. Tesis begitu kita mau ujian tesis ya harus diupdate referensinya. Nggak boleh pakai referensi yang lama terus ya. Yang lama tetap berada boleh kalau untuk tesis. Tapi kalau untuk artikel kalau maksimum 20 tahun ya. Lebih dari 20 tahun dianggap kita tidak terupdate juga gitu ya. Yang paling baik 10 tahun ya. Kemudian tadi sudah saya singgung paling tidak ada satu yang tahunnya sama persis ya. Kemudian sumbernya dari sumber yang bisa dipercaya ya. Ya Scopus atau terakreditasi Sinta 1 Sinta 2 ya. Atau mungkin PubMed kalau untuk kedokteran boleh dari PubMed ya. kemudian kalau bisa tidak mengambil dari textbook ya hindari kecuali sesuatu yang amat amat penting ya misalnya temuan yang kayak Watson and Crick ya tentang DNA ya kita nggak menemukan jurnal yang jurnalnya udah banget ya kita pakai textbook gitu masih tidak apa, apa jadi usahakan hindari ya textbook kenapa karena textbook yang kita baca misalnya tahun 2020 itu terbahan bahan yang ditulis di teks tersebut itu sudah lima tahun yang lalu. Berarti tahun 2015. Itulah alasannya kenapa editor tidak suka kalau dengan referensi banyak teks textbooknya. Ya, jadi hindari apalagi textbook tidak bereputasi. Ya, misalnya nya lokal Indonesia ya, itu tambahan ya nggak bisa. Ya. Eh, kemudian Jangan lupa juga ketika mau submit, itu referensi kita cek. Sesuai nggak dengan guideline tadi, apakah Harvard, ya apakah pakai Vancouver. Ya. Sekarang kan sudah ada software-nya, ya, jadi gampang. ya Kemudian cara menulisnya, apakah guideline-nya mintanya tiga penulis saja, yang lainnya at all, apakah minta semuanya ditulis itu harus konsisten. Jangan nanti ada yang tiga, ada yang satu, ada yang lima-limanya ditulis. Kita nggak konsisten. Ketahuan itu. Jadi kita baca dari guideline-nya bagaimana cara menulis referensi tersebut. Kemudian sekarang diminta ada DOI-nya. Jangan lupa Bapak-Ibu, DOI-nya itu ditulis di belakang referensi. Kenapa? Karena nanti reviewer dan editor akan ngeklik. Ngeklik referensinya yang kita tulis dengan DOI tadi, dilihat apakah benar itu orang itu ngomong begitu gitu jadi dengan dengan ada DOI itu reviewer nukernya gampang nggak perlu nyari-nyari searching sendiri gitu ya dulu-dulu kan kita searching sendiri ya sebagai reviewer Nah jadi itu harus ada DOI kemudian ini softwarenya ya jadi EndNote atau Mendeley ya saya kira mungkin Yarsi udah punya mungkin softwarenya ya Ini sudah saya singgung tadi ya tentang Harvard dan Vancouver ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu kalau mahasiswa ada di sini mungkin bisa saya sampaikan kalau Harvard itu sistemnya urut abjad sedangkan kalau Vancouver numbering sistem ya. Jadi pakai nomor satu, dua dan sebagainya. Nomor satu berarti nomor yang di mention pertama kali atau yang disitasi pertama kali dalam artikel kita itu nomor satu. Nah, kalau saya akan lebih senang menggunakan Harvard karena merubah-rubahnya gampang, ya, karena cuma urut-urut abjad. Ya, kemudian kalau dari papers, kita nulisnya seperti ini: urutannya dari family name dulu, ya, kemudian isi inisial. Sedangkan kalau dari buku, ya, kita harus menulis bukunya, publisher-nya, ya, kalau dari textbook, ya sedikit beda. Cuma kalau kita lebih cenderung dari papers, dari jurnal, maka akan mudah ya, karena semua hampir sama di masing-masing jurnal. Cuma sekarang ada tambahan DOI harus ditulis. Kemudian, tapi tetap Bapak-Ibu membaca ininya ya, guideline-nya ya, mungkin ada yang mudah ya. Kemudian untuk flowchart, gambar, kemudian... Uh, skematik dan fotografi ya. Uh, yang sering lupa hanya memberikan title, title dari gambarnya, tidak ada legend, tidak ada keterangan gambar. Jadi kita beri title yang ringkas saja, keterangannya ada sebagai legend. Dan legend ada yang modalnya ditulis berceceran dengan title, tapi titlenya itu di board atau di itali Sedangkan uh, legendnya itu ditulis biasa atau tidak bold. Itu harus dibaca dari guideline-nya, mintanya dipisah, uh, title harus di atas gambar, kemudian legend di bawah gambar, atau memang harus digandeng. Itu masing-masing jurnal tidak sama. ya Kemudian uh, kalau kita melihat graf, ya, aksesnya itu harus jelas bahwa terbaca ya kadang-kadang kalau kita membuat dari Excel lo kan sok nggak atau nggak kelihatan gitu ya kita tinjau ulang kita besarkan tulisannya dan bisa terbaca ya kemudian labelnya juga kemudian kalau itu gambar ya harus dijelaskan kalau itu diambil dari gambarnya orang lain ya boleh nggak apa apa ya asal ditulis ya Ya ini sudah saya jelaskan ya. Nah tadi gambar itu harus 300 dpi ya. Nah ini salah satu contoh dari gambar ya. Ini misalnya gambar ini ngambil dari publikasi saya sehingga ini mahasiswa saya ngambilnya Clinical Picture of Patient with Down Syndrome ya ini ya, including ya. ada misalnya courtesy by nama saya gitu ya. Jadi kalau cortes itu berarti sudah seizin dan diberi gitu ya. Oleh ditulis cortes itu. Nah yang ini misalnya gambar juga ya ditulis reproduce from nama saya ya. Kemudian terus ini ada tulisannya jurnalnya ini ya gitu. Nah ini kalau kebetulan graf juga. Nah dia tidak minta dipisahkan, jadi title sama Uh, legit dari picture digandeng jadi satu itu itu tergantung kait lainnya bapak ibu kalau nggak pas dikembalikan itu yang sakit kalau dikembalikan suruh perbaiki tidak apa-apa tapi kalau tiba-tiba ditolak karena alasan tidak sesuai dengan guideline itu menyakitkan sekali gitu nah ini salah satu juga contoh gambar yang tidak ada penjelasan dengan baik ya jadi ini gambar sel hati tetapi hanya ada judul dan keterangannya di bawahnya tidak ada tanda panah mana yang disebut T1 T2 yang disebut dalam keterangan gambar ini tidak tidak dijelaskan jadi harusnya ada tanda panah ya ini yang bawah juga tidak ada tanda panah Kemudian proof reading Bapak Ibu dan mungkin ada teman-teman student kita bisa langsung kontak ke Enaku ya Biasanya biayanya antara mungkin 2 juta ya, kalau nggak salah, tergantung jumlah lembarnya ya, berapa lembar gitu ya. Itu bagusnya Enago, saya udah pengalaman dengan pakai Enago. Dia itu memperbaiki Inggrisnya, termasuk grammarnya dan spelling-nya, tapi juga konten. Dia sedikit, baru konten sedikit nggak total sih ya. Misalnya saya dalam astrak nulis jumlah pasien 50. Ternyata dalam metodologi 56, itu dia mengingatkan, ini kok ada eh, perbedaan angka? Di abstrak kamu bilang 50, di sini 56 itu. Itu enakku. Saya percaya banget deh kalau sama Enago, kalau undip langganan ya, resmi dengan Enago. Jadi kalau para pengirim artikel boleh dilayani di LPPM gratis cuma antriannya panjang banget kalau saya nggak mau lebih bayar ya karena cepat dua minggu biasanya udah selesai kalau dengan Enago. dan bapak ibu hati-hati jangan menggunakan yang lokal-lokalan karena suka tidak benar pengerjaannya. ini lokal saya juga sering sekali sangat sering disuratin apa di email oleh para uh, uh, proofreader dari dari Indonesia yang kita tidak yakin apakah bagus atau tidak karena saya menyuruh mahasiswa saya sampai saya merasa berdosa hasilnya itu benar-benar menerjemahkan semua kata berarti dia tidak bidangnya kalau enak kan kalau itu artikel kedokteran nanti yang review dari bidang yang sama gitu nah jadi kalau yang lokal hati-hati memang lebih murah jauh ya di bawah satu juta biasanya mm -hmm. Ya. Nah, ini masih cerita tentang proofreader dan translator ya. Ya, ini ini yang copy dari surat-surat mereka kepada saya yang mungkin nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, kemudian yang terakhir ini para peneliti sebelum menyampaikan penelitiannya memang harus jujur ya jangan sampai merubah data demi supaya cantik ya makanya harus ada logbook untuk membuktikan ya karena kadang-kadang saya pernah begini buktikan pada saya oleh reviewer ya kalau penelitian ini memang baru dan pertama di Indonesia saya harus melakukan searching semua penelitian yang sama dengan yang saya lakukan yang di Indonesia saya searching saya ketika membuat surat balasan kepada re, kepada editor kan namanya rebuttal letter ya. Saya sebutkan saya melakukan searching sekian jurnal saya tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan saya. Akhirnya accepted, terima. Sepanjang kita bisa menjelaskan. Jadi kejujuran ini dinilai oleh editor terutama untuk jurnal-jurnal yang berkualitas ya. Jadi jangan sampai kita membuat laporan yang membuat editornya malah ragu dan menduga bahwa kita memalsukan data ya. Nah, ini ada gambar ini sangat menarik sekali untuk saya sampaikan Bapak Ibu, misalnya duplicate publishing. Jadi kita mengirim jurnal atau artikel eh mengirim artikel ke jurnal dua jurnal sekaligus dalam satu waktu yang sama itu berarti duplicate publishing. Ini juga melanggar etik, ya. Kita ada badan etik ya, namanya COPE. ya. Itu kalau dilaporkan nama kita bisa di uh, blacklist, ya. Kita nggak uh, bisa publish ke jurnal-jurnal yang sudah mendapatkan info itu. Jadi uh, sering terjadi mahasiswa kita, terutama karena saking kepenginnya lulus, saking kepenginnya diuji. Ya, terutama untuk mahasiswa S3, dia langsung kirim kedua jurnal. Nah, kalau dua-duanya menerima bagaimana? Nah, kalau saya pernah alami sendiri, eh, mahasiswa saya begitu ya. Gimana ini Prof, saya diterima di keduanya? Coba. Kan bingung kan? Bagaimana kita membatalkan salah satu? gitu? Untungnya mau, yang salah satu disuratin mau membatalkan. Oke, okay. kalau cherry picking itu melakukan suatu publikasi dari hasil penelitian kita, tapi hanya yang bagus bagusnya yang jeleknya disembunyiin, nggak dikeluarkan. Ya, itu nggak boleh kan? Kita harus jujur kan? Kalau ada yang hasilnya memang negatif ya kita sampaikan hasilnya tidak benar atau kita salah ya kita sampaikan bahwa dengan percobaan ini ternyata tidak menghasilkan dengan percobaan ini ada hasilnya. Nah, yang salami publishing itu banyak dilakukan oleh teman-teman adalah begini satu proyek dibagi untuk orang tiga kamu nanti bicara PA-nya, aku bicara imunologinya, terus yang satunya misalnya bicara tentang psikologinya misalnya. Padahal itu satu proyek, itu nggak boleh, Pak Ibu. Kalau ketahuan ya jatuh nama kita, karena itu namanya salami. Salami itu kan kayak sosis yang gede itu yang dipotong-potong, jadi satu londor dipotong-potong, makanya disebut sebagai salami publishing. Sedangkan file drawer problem adalah penelitian yang hasilnya negatif yang tidak memberikan hasil apapun. Ya, itu juga sulit untuk dipublish. Namun demikian, ada jurnalnya khusus menerima penelitian yang hasilnya negatif. Saya lupa nama jurnalnya, tapi menerima itu. Justru buat mereka mungkin menarik ya. Ya, Kemudian pada waktu mahasiswa karena saya kira ada mahasiswa di sini, jadi saya sampaikan ketika mahasiswa akan menyampaikan kepada supervisor kalau itu suatu artikel yang mau dipublish, ya itu harus susunannya sudah dibuat tag change ya atau komen agar supervisor atau pembimbingnya bisa melakukan uh, uh, apa uh, revisi secara langsung seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ya sebagai pembimbing ya kita harus mengajari mahasiswa kita harus dalam bentuk sudah track change atau kita buat track change sehingga dia tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang nulisnya salah dan mana perbaikannya. Jadi eh, jangan langsung kita perbaikin tanpa memberikan informasi mana yang harus kita coret. Kemudian Mengapa kita sulit dalam publikasi? Ya, untuk kita orang Indonesia karena bahasa Inggris bukan bukan our mother tongue ya. Jadi agak susah memang ya, kita butuh latihan menulis dan latihan bahasa ya. Ada dua ya, enggak cuma nulis saja tapi juga bahasa ya. Kemudian riset kita sendiri mungkin kurang istimewa atau kurang spesifik ya atau kurang menarik perhatian. Bapak Ibu jangan lupa ya kalau kita mau meneliti tentang kesehatan dan agama itu interesting loh ya. Saya bimbing mahasiswa saya S3 dari UIN uh, tentang uh, uh, disorder of sex development ya jadi problem jenis kelamin itu kita tinjau dari sisi agama, publish, masuk gitu loh karena nggak ada yang melaporkan itu kita coba searching nggak ada yang melaporkan tentang problem agamanya dan problem psikologiknya gitu ya jadi mungkin itu menarik sekali kalau kita bisa melakukan penelitian sosial sebetulnya itu sosial bisa sedikit dicampur dengan uh, uh, kedokteran ya atau life science kemudian tadi ada penelitian yang hasilnya negatif ya bahwa penelitian kita kadang-kadang hasilnya tidak bisa Uh, menggembirakan sehingga membuat misalnya ada uh, saya lagi kebetulan lagi bermasalah ini ada 1200 sampel saya kumpulin tetapi yang bisa kita selesaikan pemeriksaan ngs uh, ya cuma 120 itu Reviewer menanyakan kenapa kok cuma 120 padahal jelas sebetulnya masalah utamanya kan uang kan sebetulnya ya tapi kan kita nggak boleh beralasan melulu tentang uang ya harus ada alasan lain yang saintifik ya jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang tidak terpublis ya Kemudian scientific journal itu mempunyai specific requirement. Jadi ada yang maunya misalnya tentang uh, basic Research, ya, ada yang maunya tentang clinical research, ya, ada yang maunya hanya mungkin uh, tentang case report tadi seperti itu, ya. Jadi, mereka punya spesifikasi sendiri-sendiri. Makanya, nanti kalau ada kuliah lagi, saya akan sampaikan bagaimana cara memilih jurnal uh, sehingga uh, artikel kita tidak mudah ditolak, ya. Kemudian, well-known researcher atau writer is easier to publish. Jadi kalau penelitian kita mengajak orang yang penelitiannya bidangnya sama dengan kita dan sudah dikenal, itu menguntungkan karena review-nya itu sudah, kalau bahasa Jawa Riko ya, sudah Riko sendiri bahwa penelitian itu sudah disupervisi oleh seorang yang sangat well known di dunia gitu loh. Nah, itu kalau kita punya kenalan yang seperti itu, kita tempelkan, kita ajak, dan beliau mesti mau membaca, dan kayak proof leader, jadi memberikan penjelasan Alhamdulillahnya nanti akan memudahkan untuk dipublish. Saya kira itu terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau bapak ibu ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Iya Prof, izin tanya Prof. Iya, yeah. monggo. Ada beberapa pertanyaan ya Prof. Yang pertama yeah. tadi tentang autor itu, apakah untuk uh, penulisan artikel itu ada batasan? Kan tadi kayaknya ada yang beberapa, cuman ada juga yang tadi kayaknya borongan gitu. Apakah ada batasan maksimal atau minimal penulisan gitu? Yang pertama, yeah. terus yang kedua uh, tadi kan uh, sempat dibahas juga kalau kita nggak boleh double publish yang publish ya ya prof iya. ya. Nah, hmm. Itu kalau misalnya nih prof kan kita misalnya mau publish ternyata kan itu ditolak. Nah, itu apakah kita bisa pindahkan ke ke tempat publisher lain? Kita hmm. apakah boleh atau tidak? Terus yang ketiga tadi apa ya, Sam Eh uh, sampai lupa ya, tadi lupa. Baik nah, ya. saja dua dulu ya, nanti boleh ditanya. Iya iya dua aja dulu prof, nanti sorenya saya tanya lagi ya, Prof. Tadi tentang Makasih, tentang batasan jumlah outer nggak ada batasannya tetapi kalau jumlahnya banyak memang untuk penelitian yang multi-center ya atau uh, penelitian yang memang uh, multi-countries ya nggak cuma center lagi ya multi-countries multi-ethnic ya kadang-kadang membutuhkan orang banyak kan memang uh, dan itu biasanya publishable sangat disukai itu ya kalau Misalnya kita menceritakan diabetes ya, misalnya dengan pemeriksaan molekuler, ternyata orang-orang Indonesia kok hasilnya rata-rata mutasinya di sini misalnya. Kalau orang apa namanya Afrika begini, kemudian orang Kaukasia begini ya, itu menjadi menarik sekali gitu ya. Itu tapi kan membutuhkan outer yang banyak kan, misalnya dari Indonesia -nya aja mungkin ada tiga ya, karena ada satu yang ngerjain molekulernya, satu yang ngerjain kliniknya, mungkin ya satu ngerjain lapangannya ya. Jadi bisa menjadi banyak. Itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya. Jadi memang memang gitu apalagi kalau hasilnya suatu kebijakan. Ya, suatu kebijakan kayak apa ya? Semacam guideline ya. Misalnya pada terutama di klinis ya. misalnya bagaimana menangani penyakit sepsis misalnya ya. Itu para ahli-ahli infeksi membuat guideline. Nah, guideline itu mesti ditulis oleh orang banyak untuk bisa menjadi, apa diterima oleh konsorsium gitu ya. Nah, itu banyak penulisnya, enggak apa-apa, enggak ada batasan gitu ya, cuma yang justru yang bermasalah. Kalau satu orang, kalau single author itu, Indonesia modelnya begitu karena tujuannya untuk kenaikan pangkat. Katanya, kalau single author itu kreditnya tinggi gitu ya tapi itu tidak benar ya saya termasuk yang protes itu kalau begitu apa namanya membuat orang berbohong kan karena penelitian itu sebetulnya dikerjakan oleh orang banyak atau minimal dua orang lah ya kok dilaporkan hanya dengan single order? itu nggak boleh yang jelas di dunia internasional nggak boleh Indonesia masih banyak yang melakukan seperti itu nggak ketahuan ya mungkin ya oleh reviewernya itu masalah jumlah author Oh ya yang penting tadi lihat di ICMJ tadi uh, harus sesuai dengan dia. Jadi misalnya uh, uh, first author adalah yang melakukan penelitian, yang collecting sampel, ya kemudian uh, yang the last author-nya misalnya yang memberikan ide, yang mencarikan memberikan dana lah, kemudian yang peneliti-peneliti yang di tengah-tengah apa saja misalnya satunya misalnya analisis statistik dan sebagainya itu berdasarkan guideline-nya. Maaf saya nggak hafal tapi harus lihat itu karena saya sudah pengalaman sendiri dikembalikan walaupun akhirnya diterima dengan penjelasan eh, kontribusi contribution dari autornya tidak sesuai dengan ICMJ gitu itu harus sesuai eh, karena kita harus nulis menguraikan kan siapa ngapain siapa ngapain gitu loh ya biasanya sudah ada formnya dari jurnalnya dan memberi form ya kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya saya <laughs> lupa kalau udah, misalnya terpapar, terpublish oh, ya, 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 ya. Jadi kalau udah dikirim, kemudian dikembalikan, uh, boleh dipublish kemana saja asal satu jurnal juga Menguntungannya buat kita kalau reviewernya baik, ya tidak mengembalikan tanpa syarat, ya, yang saya bilang mengembalikan tanpa syarat itu dengan penjelasan dari editor misalnya tidak sesuai guideline, gitu, atau there is no novelty itu kan menyakitkan ya kalau udah gitu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau reviewernya baik, editornya baik, di review beneran baru dikembalikan ke kita, itu kita sama saja diajarin. Misalnya ini kok ngomongnya kok gini, kan harusnya begini. Nah kita perbaiki uh, jurnal yang mau disubmit ke jurnal lain sesuai dengan saran-saran dari reviewer sebelumnya. Terus kita kirim ke jurnal lain. Asal hanya satu jurnal, jangan sekaligus dua jurnal. Ya, cuma kalau tadinya kita mengirimnya misalnya ke jurnal Q3 misalnya, kita turunkan aja ke Q4 gitu, sehingga lebih mungkin untuk diterima gitu. Caranya begitu atau ke negaranya yang negara berkembang. Misalnya kita kirim ke jurnal Amerika, kita ditolak, carilah jurnal yang dari Asia misalnya, karena mungkin kasus kita itu lebih menarik untuk orang Asia gitu loh. Jadi untuk jurnal-jurnal Asia gitu. Uh, Prof, jadi kalau misalnya kita publish lagi seperti itu, apakah bisa kita revisi ulang dulu nggak, Prof, sebelum kita ya, publish? Iya, justru, justru direvisi. Justru direvisi ulang. Kalau kalau tergantung dari editornya tadi, editor editornya ngomong apa, kalau nggak ngomong apa-apa sih yang bikin kesel kita gitu ya. Kenapa ya mau ditolak? Yang paling sering itu, out of scope. Kadang-kadang ngomong gitu. Iya, yeah. mm -hmm. tapi tetap nggak 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 apa ya suratnya tetap sopan. Itu diantaranya kriteria menjadi seorang editor. Jadi thank you for sending your article. It was so interesting, but unfortunately out of our scope. Misalnya gitu loh. Dipuji dulu kan harus dicatokkan gitu. Biasanya <laughs> yes, yeah, gitu ya. Yeah. Uh, terus lagi Prof, eh, maaf jadi nambah. Uh, kalau misalnya kita pengen buat artikel mini review nih, Prof. Uh, hmm. Baca kan kita ngumpulin dari beberapa jurnal ya, Prof. Ya. Hmm. Uh, itu um. ada, ada maksimal berapa jurnalnya nggak sih, Prof? Atau minimal yang harus kita pakai untuk referensi uh, sebagai mini tadi, review? Tadi ya? saya singgung kan, eh, eh. 20 puluh minimalnya 20, 20 itu terutama untuk naratif ya kalau untuk sistematik nggak bisa masih lebih banyak karena kita harus membandingkan kan antara temuan orang satu dengan yang lain ya kalau kita eh, referensinya sedikit satu ya yang kedua kuno tidak ada yang baru misalnya ini tahun 22 paling tidak harus ada tahun 20 21 dan 22 ya kemudian tidak ada senior yang melakukan penelitian yang ada di dalam review tadi ya yang ikut terlibat kemudian tidak mensitasi hasil penelitiannya si senior tersebut. Itu biasanya tidak laku jual. Artinya untuk jurnal-jurnal Scopus agak susah. Kalau jurnal lokal mungkin masih bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya senior itu adalah pembimbing kita misalnya atau kenalan kita baik ya, kita bisa menghubungi beliau Uh, saya akan mensitasi uh, artikelnya, saya masukkan di dalam review saya, dan saya mohon bersedia untuk uh, ikut menjadi uh, apa uh, authors. Itulah. Sehingga itu akan menarik, lebih menarik lagi kalau kita ada kenalan di luar negeri yang bergerak di bidang yang sama itu. Itu akan mudah terpublish dan as many as possible referensinya sebanyak mungkin Lebih banyak lebih bagus gitu tapi minimal 20 Baik, terima kasih Prof balik Monggo kalau ada pertanyaan lagi Selamat sore Prof sore yeah. Iya mohon izin Prof bertanya uh, ini Prof uh, saya mau menanyakan mengenai indeks turnitin, Prof. Similarity Index. Kan apabila kita mau melakukan suatu publikasi artikel ini ya, kita harus perhatikan uh, turnitin itu ya, Prof. Ya, atau similarity ya. index itu. Nah, idealnya itu nilainya berapa ya, Prof? Uh, kemudian, apakah ada tips, Prof? Uh, saya pernah melakukan itu, Prof. Diturunkan, diturunkan, gitu. Bagaimana supaya similarity index kita bisa sampai di bawah 5%, gitu, Prof. Ya. ya. Karena... Pernah saya coba kok di bagian daftar pustaka saja itu terbaca di similarity index begitu, Prof. Hmm. Ya, demikian, Prof. Terima kasih. Ya, memang itu terkandung jurnalnya ya, terutama kalau jurnal-jurnal lokal yang hmm, masih SINTA di bawah dua ya. Jadi, kalau ada SINTA sampai 6 ya. Kalau sinta 1, sinta 2 biasanya agak ketat sekali. Sinta 3, 4, 5, 6 itu uh, lebih santai untuk menerima artikel ya. Jadi mungkin malah penelitinya nggak dikerjakan ya. Nah, tapi kalau universitas universitas besar rata-rata sudah punya turnitin secara merata ya di setiap uh, departemen ya sehingga bisa melakukan sendiri. Nah, itu uh, aturannya yang benar memang harus uh, tidak lebih dari 25 persen ya namun ada yang melakukan 40 persen ya kami pernah mempunyai seperti itu kami kembalikan tidak langsung tolak untuk memperbaiki ternyata bisa berubah sehingga akhirnya bisa diterima itu di jurnal kami ya Sinta dua ya jadi kalau jurnal-jurnal scopus belum belum tentu akan mau mungkin akan langsung ditolak gitu sehingga tadi sudah saya sampaikan untuk menghindari kena turnitin atau kena similarity, setiap kita mengcopy satu kalimat dari referensi kita, kita parafrase. Jadi yang tadinya objek jadikan subjek, subjek jadi objek di parafrase. Kemudian kata kerjanya ada yang diganti, dicari sinonimnya. Sehingga nanti nggak sama persis menjadi padahal sebetulnya pernyataannya sama persis dengan jurnal tersebut tapi kita rubah. Enggak ketangkep oleh Turnitin kalau begitu. Yeah. Izin, Pro. Satu pertanyaan lagi boleh, Pro? Yeah. monggo. Iya. Yeah. Ini tadi saya menyimak yang tadi kata Prof, kita jangan mengambil sumber pustaka itu dari textbook, ya. karena dikhawatirkan itu kurang update ya Prof ya. ya. Nah, apabila penelitian kita ini, Prof, kita mendapatkan sumber pustakanya ternyata dari beberapa jurnal itu tidak terlalu banyak gitu, Prof. Sedangkan tadi kata Prof, kalau untuk yang non naratif yang sistematis tadi. Kita baiknya mengambil uh, sebanyak-banyak sumber pustaka, ya, Prof. Ya? ya, nah, kalau seperti itu kondisinya, bagaimana, ya, Prof? Apa kita mundur saja, tidak melakukan penelitian itu, uh, atau kita tetap berjalan, uh, tapi kita tetap yakin, nih, misalnya, ini sebenarnya bisa dilakukan nih penelitiannya. Begitu, Prof, ya. Terima kasih, Prof. Ya, kalau tetap mau mengambil dari textbook, harus ada keseimbangannya dengan yang jurnal baru, karena bagaimanapun juga, textbook itu dinilai sebagai itu sebetulnya sebagai buku acuan saja ya, tapi tidak untuk uh, uh, publikasi. Karena ya itu tadi saya bilang, menulis textbook itu katanya lima tahun. Jadi kalau Pak uh, textbook tadi dipublish tahun 2020 ya, uh, mungkin itu kumpulan dari data tahun 2015 gitu loh. Ya, sehingga dianggap sudah tidak uh, valid gitu. Mesti sudah ada penelitian yang lebih baru yang yang sudah uh, mungkin malah menentang menentang hasil riset itu. Saya mengalami sendiri saya menemukan suatu patogenik varian pada suatu gen yang menyebabkan kelainan alat kelamin gitu ternyata sekarang keluar baru ternyata itu hubungannya malah dengan autis autism jadi saya publish di e, reviewnya bisa menemukan review review terbaru e, apa artikel terbaru yang me, menyangkal bahwa itu ada pada penyakit yang saya teliti. Jadi itulah permasalahannya. Kalau mau masuk jurnal lokal, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau review ataupun penelitian masuk jurnal internasional, apalagi kalau acuan utamanya ya, jadi referensi utama ya, referensi utamanya itu yang ada dalam background adalah tahun-tahun kuno itu sudah dianggap nggak valid penelitiannya, sudah out of date. Ya, yeah. Lebih baik jangan. gitu Sayang nanti. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan di dalam chatting. Mengambil apakah, sebentar tadi. Apakah lebih baik mengutip sumber secara langsung atau memparafrasekan? Ya, sudah jelas memparafrasekan kan. Tadi kalau kalau mengutip secara langsung ketangkap oleh Turnitin, dianggap kita itu melakukan plagiarisme. Jadi memang karena Turnitin kan bukan manusia, dia hanya lihatnya pokoknya similarity. Similaritinya itu penting atau tidak penting kan nggak tahu dia yang penting similarity-nya sekian persen gitu loh jadi kita harus berubah ya merubah kalimatnya tapi tidak merubah meaningnya jadi ya caranya dengan di paraphrase tadi sudah nggak ada pertanyaan kalau sudah nggak ada saya mohon pamit Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon pamit. Bapak Ibu sudah nggak ada yang mau bertanya. Sudah setengah enam, saya kira ini sekarang, ya. Saya mohon pamit. Ya, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas boleh WA saya, juga boleh nggak apa-apa. lepas saya ke IRC.